Udah live. Oh, udah live. Oke. Halo, 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 halo. Besok maintenance udah pada siap belum nih? Beb, oi, jangan diem aja, napa sih? Sombong gua banget. Gue lagi edit video. Mana udah live belum? Udah. Mana orangnya? Halo everyone. Mampir lah, sombong banget sih jadi orang. Mampir mana? Good blessing itu maksudnya Richard Valentino. Saya naikin ignore defense. Besok ya, finally ya, Shadow Chaser ya. Kreatornya ku pensiunin dulu, Shadow Chaser dulu. Kenapa bukan penetrasi? Aduh, kalau ngomong penetrasi itu rasanya agak kikuk gitu ya. Cari ignore 100% dulu. Item yang mahal-mahal, yang jelas naik terus Seat of Mastella sih. Size card bisa untuk mana trap, bisa. Mastella Fruit di CN sekitar 2 juta lebih ya. Itu Seat of Mastella bakal naik terus harganya. Naik melambung itu. Beb. Oi. Ada yang tanyain kamu tuh. Kenapa? Ya makanya jangan sok sibuk gitu loh. Sok sibuk tak tempeleng palamu. Halo guys, mana nih, aku buka dulu ya. Iya nih, pensi sniper nih, lebih demen main stalker. Mana trap pakai size card saya. Stalker. Iya, seatnya 400.000 nantinya. Mastella Fruitnya 2,5 jutaan itu harganya. 2 juta sampai 2,5 juta. Switch job ke tuyul belum tahu ya. Belum tahu kalau switch job ke tuyul. High Wizard 97 di Sting aja. Halo semuanya. Lagi lemes banget sih kamu sih, nggak asik banget gitu loh. Aku lagi takut kalau videonya nggak bisa diupload besok.
Stalker 95 di Orc Lady aja. Kapan open equip Jeremy? Tunggu sampai kita bisa ciduk Mamba ya. Ah, kamu sok sibuk ah, Beb. Nggak asik. Jangan sibuk-sibuk sih, udah. Besok hype-nya ini bakal bener-bener hype ya. Yang pada pensi bakal pada balik lagi, mayoritas ya. Soalnya job 4. 96 dipang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Assassin 60 dimantis saja. SC grindingnya saya pakai bow, nggak pakai mana trap, pakai crossbow besok gradingnya. Bow sakti plus 4 nih, mana nih? Nah ini saya pakai crossbow. Gini, Tenacity itu kalian bakal kepake buat PvP endgame ya, karena arahnya gamenya nanti kan ke PvP semua, endgame buat WoE PvP. Tenacity awal-awal tuh nggak laku ya, dan sekarang itu harganya yang snapping juga udah banyak banget ini. Saya pakai Tenacity sih. Build creator saya nanti pak gini, Stalker kan saya fokusnya untuk PvP WoE ya. Kalau untuk MVP nanti lebih ke kreator. Kreator saya lagi build pelan-pelan. Ini udah dapat satu Eye of Dulahan Shard Blade 4. Nanti yang buat MVP genetik saya. Sambil pelan-pelan cari equipnya. Kira-kira job 3 yang overpower apa? Semua job overpower, job 3. Why not use Stalker MVP? Yeah, I can do that right now. Don't worry, bro. I will use Stalker. Zeni lenyap kemana? Biasa iseng-iseng getok-getok ya, getok bikin kere ya. ET setelah MT ada garam. Kalau ada garam atau enggaknya harusnya ada ya besok ya. Harusnya ada garam. Maintenance besok jam 12 sampai jam 6, 6 jam. Blueprint bejibun. Iya. Ya, Mystery Bow jadi tier 8. Enak dong buat sniper Adel, udah ada ET 100. MT paling molor, kalau bisa jangan molor ya. Jadi MVP-nya besok kan ke cycle enak tuh. Ada Kaho sama Archangeling kan. Halo Salman, Salman, kangen juga gua Beb sama lu. Ya, Tip Cloud sama Holy Dagger udah bisa aktif besok. Tapi kan barangnya awal-awal masih mahal banget ya, karena itu barang mayoritas dari bos semua itu. Oh.
BK-nya udah spawn belum sih? Astaga. Nah, oke. Ini MVP-nya nu sembunyi loh, enggak tahu di mana ini. Asper udah mau habis, sembunyi MVP-nya. Oh. Sembunyi. Guillotine pakai itu ya, Stones Armor bagus, pakai Thief Clothes bagus juga. MVP lagi sepi ya, Beb? Enggak lagi sepi. Kita gak ada orang sih dari tadi. Oh, ada sih. Yes, episode 4 Mystery Boy is better than Malang. Map baru, enggak, bukan di Amatsu ya, jadi mapnya tuh di Juno, di atasnya Aldebaran. Nanti banyak MVP baru di situ, ada 3. Ada Fire Witch, itu mininya, MVP-nya ada Kaho sama Archangeling. Kaho itu bisa reflect. Iya, aku di channel PH87 tapi lagi edit jadi nggak bisa ikutan MVP, bro. Bisa Holy Dagger bisa langsung tier 8 tapi materialnya yang belum ada. No, I'm not trying to find melee attack on my accessories. I'm just gonna use this tenacity for my stalker, but for my creator, I'm gonna find melee attack. I'm just gonna use a creator for MVP next episode, but for my Shadow Chaser, I'm just gonna use it for PvP and Guild War. Andre Star Card, nggak dulu sih, awal-awal bikin, tapi cuma buat di deposit aja awal-awal ya. Iya, reflect fisikal. Dan HP-nya hampir 100 juta ya. Tapi drop-nya bagus tuh, sayapnya tuh. Kece kalau dipakai keren. Kalian lancar kan ini nontonnya, nggak patah-patah kan? Yes, champion will use giant gloves. Still use infinite versus faults. Jadi infinite itu memang guild veteran ya. Jadi mereka tuh warnya tuh rapi banget gitu loh. Bener-bener mainnya tuh rapi banget.
dari saat eksekusi, kalian lihat dari saat eksekusi mau masuk ke lantai 2, lantai 1 mau masuk ke lantai 2, itu mereka bener-bener nunggu sampai teman-temannya kumpul semua baru dihajar. Sekali masuk itu beberapa puluh orang gitu loh. Jadi eksekusi eksekusi timnya itu bener-bener mateng. Ya kalau MVP pakai Holy Dagger harus pakai Expert Stone terus. No no no, it's not hard for Shadow Chaser to get MVP. Shadow Chaser is pretty good. Ah, SC mending pakai Mystery Bohemian atau Holy Dagger plus Thief. Tergantung kamu mau tipe apa, bro. For Ranger, Mystery Bow is the best. Third job class will dominate MVP. Sura, Guillotine Cross, and Lord Knight. Basically, job 3 is really really powerful. So you can one hit MVP. Like, you Warlock is pretty good. Using Tetra Vortex can deals like 25 million damage. One hit MVP. So the next episode is about flying, not about the damage. It's just based on your luck. Fly wing, find the boss, kill, go home, just like that. Basically all job can kill MVP. Next episode. Bisa-bisa langsung plus langsung tier 8 kalau mau ngeluarin Zeni ya. Soalnya besok kan dropan-dropan baru gitu ya, bahan-bahan baru juga. Jadi masih mahal kan. Twix is training right now. Have a training maybe in 2 hours. He'll be joining the MVP party. Small choices. Enggak, jangan pakai Forest Bow, pakai Mystery Bow. Itu udah the best, bener-bener the best of the best. Kalau armor untuk Paladin buat grinding, bagusnya pakai apa? Armor buat Paladin. Goib bagus ini. Cari aja yang opsi moral-moral gitu. Bisa pakai Goib, bisa pakai tergantung si paladinnya mau tipe apa. Kalau tipe critical pakai Beast Heart kayak gini. Can backstab damage reach 10 million without Evil Bracer and Lex? I don't think so. Maybe 5, 4, 6 million but not 10 million. What are the most have equips for Shadow Chaser? Depends on your type, bro. If you are a bow type Shadow Chaser, then you need to have like plus 10 Bohemian Code and Mystery Bow. But if you are a dagger type like me, you just need Holy Dagger and Thief Clothes. Lihat rune. Rune besok saya kasih lihat ya, habis update. Besok kan update Shadow Chaser. Kalau rune saya sekarang gold medal 1024. Besok habis jadi Shadow Chaser, saya rune-nya saya update. Itu siapa kok tahu, saya belum mandi. Senjata buat genetik Elder Hammer. The best Elder Hammer. Guarantee. Males mandi, bro. Hampir 40k tadi pagi gue cabut memory card. Tides bisa tuh. Gila, 40.000 memory card. Parah. Mystery Bow nyari kalau jobmu sniper cari arts aja. Kalau jobmu stalker cari ignore defense. Mystery armornya tetap tight atau dinaikin ke ranger? Job apa tuh? Job apa, bro? Leveling job XP yang cepat dari di mana?
geographer cepat di magma juga cepat. Bro, itu ada info habis update tuilnya jadi satu ID satu char. Emang iya, bro? Enggak kayaknya. Hello Autoburst. Job sniper naikin aja jadi ranger. HW ke warlock. Warlock kalau leveling pakai chain lightning ya. Kalau MVP pakai tetra vortex. Saya baru 2 Mino. Next episode pakai 3, tapi nggak pengaruh soalnya ignore defense saya udah 100% sih. Tanpa deposit Mino, ignore defense saya udah 100%. Genetik itu job sakit banget ya, tapi boros banget. Genetik itu job sakit tapi boros banget. Kalau mau yang versi genetik murah, main Hellplant ya. Tapi kalau kalian mau main improve acid demonstration sama fire pillar sama dan lain-lain, borosnya minta ampun. Soalnya kalian mesti naikin M-Attack juga. When release third, I'm English third job. What do you mean? Autoburst. Sniper nggak perlu deposit Mino karena critical udah ignore defense, nggak butuh deposit Mino. Iya, ada card yang buat ngurangin botol, tapi botolnya cuma satu yang dikurangi, sedangkan improve acid demonstration kan pakai dua botol, acid botol sama grenade botol. Nah yang dikurangi tuh acid atau grenade, itu saya lupa itu. Tapi tetap butuh satu botol. Mua. Wah, brother. Buat yang udah datang, yang baru datang, jangan lupa di like videonya, guys. Biar si master speednya semangat nih, last stream. Semangat 45, bro. Elder Hammer, please. Astaga, Icepo. Pre-guild M-Attack juga penting banget, bro. Penting banget. Job 65 HW base 97 di Sting. Udah itu udah spot yang the best, Sting. Ini untuk spasir saya pakai kreator ya. When release third job character? It's tomorrow, bro. Tomorrow. 12 AM GMT plus 7. Tomorrow. 6 hour maintenance. Sniper bagusan pakai Archer, Skeleton atau Mino. Size aja, pakai Mino aja. Assassin tipe anaknya tipe apa ya untuk MVP? Cross Reaper Slasher. Kalau Orc Lady mesti M-Attack berapa? 3,1 pakai Firebolt no cast. Bisa nggak, Beb?
Hoi. HW M Attack 3,1 Firebolt bisa enggak ke di Orc Lady? Enggak bisa. 3,1K. Kayaknya enggak bisa deh. Enggak bisa kayaknya. Kalau misalnya mau dibantu pakai food, itu harus dibantu pakai food baru bisa. Kalau 3,1K itu pakai food yang bintang 4 baru bisa one hit. Dan itu juga harus makannya 6 biji kalau nggak salah. 4 juga cukup kayak. Minimal berapa ya? Bukan flame ring, pakai fire food level 4. Enggak, udah enggak di culvert, gila. Masa masih di culvert? Culvert itu kemarin sampai level 98 di culvert. Culvert terus lah. The best culvert. Waktu itu malah cari tempat. Shadow Chaser nanti bagus bow atau dagger, dua-duanya bagus tergantung style gameplay kalian. Jadi bow bagus, dagger bagus. Damage-nya kurang lebih sama gede dagger dikit ya. Tapi itu semua balik lagi ke gameplay kalian. Nanti GBT 90 sampai 100 pasti dong. Jadi besok saya kan MVP dulu tuh. Pas habis selesai maintenance MVP dulu. Habis MVP hunting bentar. Malamnya kita bisa ET. Pas tapi naik jobnya juga susah banget ya. Mungkin lusa ya kayaknya ET-nya ya. ET lusa saya bantu sih sampai 100 bisa sih. Gila, HW biarkan kami menjaga. Di culvert boleh nggak masalah kalau mau kalian di culvert selama kalian masih merasakan PW ya. Kalau misalnya nyarinya apa, malas nyari spot. Soalnya di Orc Lady tuh banyak yang nyampah gitu loh. Besok fix. PW. Jadi kalau merasa di culvert enak ya nggak apa-apa di culvert aja. Hidup iyalah naik ke job 3 harus leveling lagi dan levelingnya itu berat banget ya. Job levelnya itu nggak kira-kira. Saya udah simpen stamina nih. Saya nggak hunting udah. Besok saya bisa sekitar 750-an stamina. Mungkin naik cuma 5 level jobnya. 5-7 level mungkin. Itu besok saya full colok double XP. Selama berapa jam tuh malamnya AFK tuh mau saya full colok double XP. Levelingnya besok bener-bener berdarah-darah ya. Job levelnya itu bener-bener berdarah-darah. Level 1 aja kayaknya kalau nggak salah job levelnya tuh berapa juta gitu. Jangan pakai botol sekarang. Double XP ini loh. Ini nih, double XP yang ini nih. Nah, ini nih, Ultraman Energy Food double base and job XP. Ini saya simpenin ini nih, enggak saya pakai nih. Pouring growth panacea kayak gini begini nih. Buat hajar besok nih. Tapi jangan pakai botol ya. 53 sampai 70 job level itu sekitar 1 bulan setengah ya. Iya, besok jam 12 siang maintenance sampai jam 6. Enggak, jadi bukan range attack gini. Yang kalian perlu pahamin kalau kalian pakainya misalnya Holy Dagger, itu kalian carinya melee attack, tapi kalau kalian pakai bow carinya range attack. Dan itu jadi misal Shadow Chaser mana trap nih, kalau kalian senjatanya dagger, mana trap itu kan range tuh, kita bisa cast dari jarak agak jauh, itu tetap masuknya melee attack. Jadi melee attack atau range attack itu berdasarkan dari equip kalian, bukan dari skillnya gitu loh. Mudah nggak? Enam satu sampai 70 tiga mingguan ya, tiga mingguan lebih ya.
besok, bener-bener besok jam 12 siang. Nih, Dear Adventure, we have schedule server maintenance 12 sampai 18, 6 jam. Leveling job lebih baik solo grind, yang penting bisa one hit. Kecuali misal jobnya itu taruh kata champion atau priest, enggak, priest bisa judex ya. Job champion kayak gitu di GB mungkin masih oke lah, karena kan susah kan levelingnya. Tapi yang lain solo grinding aja bisa. Maintenance update kota baru, job baru, base level naik, bos baru. Kreator saya udah job 70. Kreator sama stalker saya udah job 70. Besok tinggal rubahin abis MVP. Kan besok MVP cycle-nya baru tuh. Hajar MVP, habis hajar MVP, hajar Kaho sama Lord Angeling, langsung lanjut ke ubah job, terus leveling dulu buat naikin job level sampai MVP-nya cycle, terus MVP lagi gitu. Cara ke job 70. Job 70 dari breakthrough. Bottle pasti turun besok, kalau Garm ada di ET 100 sama 90, bottle pasti turun. Dan saya bisa bantu kalian ET 100 sampai 100, itu saya bisa bantu. Tenang aja. Ada yang tahukah kalau M-Attack 3,1 pakai Flame Ring, Parcel, Headfoot, non-boss bisa satu hit Orc Lady? Kalau M-Attack 3,1 kayaknya masih agak berat deh ya bro. Stalker 102 di Christmas Cookie bisa tuh, cepet kok di Christmas Cookie. Saya hunting dulu di Christmas Cookie. Enggak, saya main di komputer. Kenapa jangan pakai botol job XP? Kalian bakal butuh itu nanti. Key please. Astaga. LK bisa pakai LK kan, pakai dinosaurus itu kan. Kalau Royal Guard pakai Griffon. Besok update-nya besok jam 12 siang. Christmas cookie sama karat. Saya cek dulu ya. Bentar. Christmas cookie 1220 job. Tinggi karat beda 120, beda 120 job tinggi karat. Saya pakai blue stack. Iya, Mastella fruit laku terus. Itu nanti makin lama makin mahal. Jadi Mastella, seed of Mastella itu good investment ya. Naganya LK beneran 30 juta. Dua-duanya mahal, Mastella dan seednya, karena bikin Mastellanya kan butuh pakai seednya. Dua-duanya bakal mahal. Karat nanti nggak sebesar geographer ya.
Geographer itu 1400 job XP-nya. Karat 1344. Beda 60, lebih cepat Geographer. Iya, karat spawn-nya jauh-jauh. Beda skin, mount-nya beda skin. FIB sekarang dijual juga susah lakunya, bro. Soalnya orang-orang udah pada tahu besok update episode 4. Dan orang-orang banyak yang belum ET. Saya belum ET karena nunggu besok ET-nya kan update. Siapa tahu ada garm kayak gitu kan, cari fair in bottle. Jadi banyak yang nahan ET, banyak yang nggak mau beli Fang of Garm sama fair in bottle. Besok pasti langsung turun itu. Homunculus-nya kreator belum rilis besok ya kayaknya ya. Tapi besok ada 3 pet baru. Ada 3 pet baru, teddy bear apa sama apa gitu saya lupa. Elysium lagi enggak tahu nih lagi kemana nih, enggak ada di Discord nih Elysium. Kalau yang udah ET bisa 100, tapi kan 80-90-nya bisa ada garm. Jadi kalau bisa disimpan dulu, jangan ET dulu. Besok update, hajar baru ET. Black Witch Cruiser ya, iya itu ya mungkin ya pet barunya ya. Critical itu gedein chance doang, bukan gedein damage. Kalau yang gedein damage itu namanya critical damage. Mau bikin Ninetales, mending beli lebih murah, tapi snapping. Jadi itu yang beli Ninetales itu puluhan ya. Jadi bikin aja udah, daripada snapping gagal terus. Aesir update butuh Nibel berapa? Enggak butuh Nibel, nanti quest ya. Quest Aesir enggak butuh Nibel. Tidak butuh Nibel. Enggak butuh Nibel. Melee damage dan melee attack apa bedanya? Sama aja. Kapan WoE serang Mythic Master? Hari Kamis ya. Hari Kamis kita serang Mythic. Beb. Oi. Hari Kamis ya, aku serang Mythic ya. Serakaulah. Ngambek. Tapi itu ngambek si Jeremy gimana? Gimana? Kalian tetap mau serang gak nih? Si Jeremy ngambek nih kayaknya. Ngambek. Terserah. Fetch kalau di up kalau ke Ranger moranya hilang gak? Enggak hilang. Pasrah. Sini Sultan satu kebut aku mandiin meteor langsung tewas semuanya rata. Kok galau ya episode 4? Galau apa yang digalauin, bro? Galau apanya? Kenapa galau, bukannya malah seneng kan? Soalnya ini game kan udah sampai titik jenuh nih kita sekarang. Update episode 4 jadi banyak konten baru, banyak quest baru, banyak equip baru. Ngambek mesra ya. Oke, besok hari Kamis kita serang. Saya live ya. Live serang Mythic terus bacot-bacotan gitu kan seru gitu ya. Ya enggak, Beb? Beb. Oi. Misteri bow untuk stalker shadow chaser tipe bow. Seed Mastella mending dijarin fruit atau biarin aja? Terserah, jadi fruit nggak masalah, dibiarin nggak masalah. Serang Infinity? Belum. Kalau Infinity belum sekarang. Infinity tuh dia tuh mainnya rapi banget. Kita serang Mythic aja, serang si Jeremy.
Bantai. Ku bantai kalian. Ini. Iya, besok bisa up misteri ke 8. Ke Shadow Chaser itu naikin stalker PR-nya. Iya, stalker naik levelnya kalau nggak tipe bow susah. Nggak, jangan serang Infinity, jangan serang False. Mereka berdua ngeri, ngeri guild-nya. Lagian Sultan sama False itu juga deket ya. Masih, Mastella tetap mahal. Juga deket kalas. Hah? Enggak, mana ada, gua bakal serang mitik pokoknya besok. Volts itu semuanya teman-teman aku ya isinya ya, enak aja. Jangan sampai ntar aku panggil Volts. Holy Dagger 8 udah bisa besok. Doain dapat Thief Clothes Moral 4. Emangnya ada sekarang di exchange Thief Clothes Moral 4? Ini kalian ada yang jobnya paladin nggak? Ini guild saya kebetulan rekrut lagi mau ngerekrut paladin-paladin nih sama high priest nih. Siapa tahu kalian paladin atau high priest jobnya sini-sini masuk. Hah, ID apa? ID RO. Sini-sini yang paladin sini masuk. ET terjamin, VR terjamin. Jeremy Archer. Guild apa? Fasilitas guildnya level 10 semua. Jadi udah enak. Paladin masuk sini. Can show your status. Yes, this is my status. Kalau misalnya nanti pas kamu lagi serang aku minta tolong sama guildnya Zosui, tembus enggak? Apaan sih? Guys, jadi kayak gini ya, mythic itu dia si Jeremy mau minta tolong guild-guild lain gitu ya. Berarti kan lemah gitu ya guys ya mentalnya ya. Mentalnya lemah gitu ya. Aku minta tolongnya sama satu orang doang kali, sama Zosi doang. Rata itu kau. mythic sama mystic kan bersahabat, bro. Mesti kita mesti bacotin si Jeremy ya. Kayaknya ya. Soalnya gini, ya, guildnya ya, Jeremy apa? Itu ada yang PM ketuaku, guys. Dibacotin apa ketuaku apa? Sama member-membernya si Jeremy. Nah, terus ketuaku panas tuh, mau diserang tuh hari Kamis. Enggak ada. Mau dibikin drama. Jadi kalian besok kalau mau kalian nonton di ID 58 ya, guys ya. Nonton di ID 58. Enggak. Ntar nyari Jeremy, wah parah Jen gitu ya Jen ya. Jen bukannya kita temenan Jen, parah. Gak ada masalah, kita gak ada masalah ini. Cuman ini doang nih. Cuman, ya gitulah. Cuman buat sparring bro. Gak. ID 58 ya, ID 58. Pakai masa si Jeremy mau panggil backingan, aduh lemah banget, nggak mampu menghadapinya sendiri sih. Pakai backingan lemah. Bawa kamu lemah Ntar aku su ma apa perlu aku summon Ariel from FB? Hah? Enggak. No. Iya nih, masa ya pakai panggil backingan tanggapan Volt skala dari Infinite. Jadi mereka berdua itu guild yang benar-benar GG ya. Tapi kebetulan Infinite itu memang mereka mayoritas kan veteran dari CN ya. Jadi mereka tuh sudah benar-benar kompak dan rapi gitu mainnya tuh rapi banget.
Ignore Dev sama Shardblade bagusan mana? Temen saya yang ngetes 95% Ignore Dev plus 5% melee attack sama 100% Ignore Defense itu lebih sakit 100% Ignore Defense. Itu temen saya yang ngetes. Can you show your gears for Stalker? Yes, this is my gears and I will give you an update tomorrow after I become Shadow Chaser. Tomorrow is the update for C server. Infinite tuh mereka tuh mainnya bener-bener rapi. Dari cara mereka masuk ke lantai 2, dari cara mereka nembus, itu sudah bener-bener rapi banget gitu loh. Jadi teamwork itu bener-bener penting. Jeremy kok udah jarang upload video? Kenapa tuh Jer? Hah? Kenapa lu jarang upload video? Oh, halo Angga, iya itu kemarin kan lagi yang diculik sama dia nih. Diculik sama Master Speed nih, salahin dia ya. Jadi kita lagi ini, lagi mau iseng bikin vlog gitu loh. Dan vlog itu aku editnya lumayan lama. Jadi after besok, moga-moga besok udah bisa di-upload video vlognya. Jadi nanti sekalian saya ciduknya mulai di job 4 ya, di job baru ya. Jadi biar kalian juga ada nuansa baru karena enggak, itu si Jeremy tuh alasan, guys. Dia tuh sekarang itu lagi manggilin temen-temennya, besok mau minta bantuan, build-nya mau diserang. Jadi sekarang lagi manggil temen-temennya. Kan tadi kalian dengar sendiri kan si Jeremy mau minta bantuan Zoswi lah, siapalah buat dibantu gitu kan. Aduh, lemah banget. Kayak gitu aja minta bantuan. Tadi kan aku cuma isengin doang ya. Ya kali aku minta tolong mereka. Aduh. Perlu. Satu guild sultan itu aku mandiin meteor storm aku tuh tewas semua langsung, Beb. Tiduran di lantai itu. Oh, karena high class ya Bang, jadi malas nge-share. Enggak lah, enggak high class lah. Ini biar makin penasaran aja kalian kan. Iya, harga Serigala Ranger 30 juta, betul. Game ini tuh basically itu about shopping ya guys ya. Jadi kalau cewek kalian shopping, beli tas, beli dompet, beli sepatu, kalian sebagai cowoknya sebenarnya sama aja shoppingnya, tuh cuma beda tempat di RO gitu ya. Card size work, card size work. Blessing Dev ambil apa? Saya ambil damage reduction dulu. Habis damage reduction, saya ambil magic reduction. Ini buat meteor-meteor ya. Besok meteornya Jeremy nggak akan ada rasanya itu, percuma. You wish. Kita ratain besok, tenang aja. Bener Bagas, kita liatin aja nih ya. Satu guild sultan tuh langsung tiduran di lantai semuanya. Langsung banyak daun berguguran. Yoi. Tinggal dilihat bro. Tinggal dilihat. Apa perlu nih Ratu Tewas juga keluarin Magnus Exostimus nih, biar kebakar semuanya dosa-dosa kalian. Aduh. Mau gak Beb? Paan. Berani gak ngelawan satu ratu? Astaga, gak ada tropan lu. Heroic Emblem juga gak dapet. Beb. Hah? Kalau misalnya hari Kamis nanti yang make high priestnya yang make Valkyrie si Ratu Tewas itu Ani, kamu masih berani nyerang gak? Nggak usah pakai adik untuk menutupi, please. Nggak. Coba, berani nggak? Masih berani nggak? Please, jangan bawa-bawa Ani, please. Ani katanya mau ikutan WoE dia. Dia kan pakai snipernya. Nggak, dia pakai priestnya.
Ntar Ani live streaming. Ani live streaming lagi mau diserang sama Sultan. Lo kok kayak gitu sih? Bawa-bawa Ani sih menjijikan banget sih. Guys, kalian lihat ya, itu menjijikan, suatu movement yang benar-benar menjijikan ya. Jadi saya nyerangnya setengah hati gitu ya. Yoi bro. Ntar Ani berdirinya di tengah Emperor Yu, coba. Aduh kan, udah kayak gini udah gak asik, udah gak fair gitu loh. Penetration bagus, bagus. Please kalau kalian tanya penetration ya, ngomongnya jangan pakai bahasa Indonesia ya. Agak kikuk saya bacanya. Tulis pen aja gitu ya. Iya, ini dijadiin tameng, jadi payah banget kualitasnya, ternyata hanya segitu ya. Aduh. Gak apa-apa, itu justru tugasnya Ratu Tewas ya guys ya, itu menjaga Emperium biar tetap bersinar gitu. Aduh. Bahkan Infinite aja nggak berani loh nyentuh Ani tuh. Iya ya, denger penetrasi kayak agak-agak aneh. Agak-agak gimana gitu nggak sih? Kikuk gitu? Iya. Pakai tulis pen aja gitu. Pen aja udah, magic pen aja udah, magic pen. Kebiasaan netizen itu kalau dengar sesuatu yang kita nggak suka, itu mereka makin happy, Jer. Tahu nggak? Makin diketik gitu, Jer. Tahu loh. Mereka tuh makin happy gitu loh. Kalau kita nggak suka sama something, itu mereka tuh seolah-olah kayak makin happy gitu loh. Ngerti nggak sih? Oh, denger dong. Ani jaga emperor, siapa yang berani nyolek emperornya? No. Please tidak, jangan bawa-bawa adek juga. Dong. Ya. Lemah banget. Ani nggak bisa jadi tukang cituk, Ani. Ani jadi tukang jaga emperor aja, bro. Ya. Ani si guardian of emperor. Ntar aku tulis. Oke. Okay? Hari Kamis aku tulis. Aku live streaming. Ani the guardian of the emperor. Lemah banget ya. Ternyata lemah banget ya. Coba maju sini. Ternyata mentalnya hanya segitu ya. Beraninya taro Ani. Ntar suruh Ani dandan yang kayak ala-ala Korea itu, jadi biar makin cerah mukanya. Terus habis itu dia mukanya harus yang agak melas-melas gitu, terus berdiri di depan Emperium, coba. Aduh. Enggak, Shadow Chaser MVP-an pakai mana trap backstep masih oke kok. Enggak usah ADL, jangan ADL. Saya dapatnya Avenger tiketnya lusa. Jadi berhubung banyak yang bakal spoiler, besok saya mau matiin Instagram seharian. Besok pasti banyak yang update-update status Avenger bla 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 gitu. Daripada kena spoiler, saya besok mau matiin Instagram satu hari. Please ketiknya MPEN aja, jangan ditulis lengkap kayak gitu loh. Berguna buat WoE, berguna. Netizen bijak bagi-bagi spoiler, besok saya off social media satu hari. Saya dapat tiket tanggal 25 jam 1 siang. Astaga, jangan, please jangan ditulis lengkap dong. Saya bacanya tuh agak-agak risih. Saya nontonnya tanggal 24 di Ion Mall Bekasi, bro. Yang mau ikutan mabar siapa? Tulisnya pen aja, please. Penetrasi. Astaga. Penetrasi. Pen aja. Magik penetrasi. Astaga. Aku juga manggilnya penetrasi ya, penetrasi. Kikuk tahu nggak sih? It's alright. Terasi. Enak tahu sambal terasi, bro.
Berarti yang di grup WA bakal suka spoiler itu, mereka yang di grup WA itu banyak itu yang spoil-spoil itu. Oh, nanti kamu pas lagi live streaming kita spoiler aja ya guys ya, di live streamingnya ya guys ya. Oh kita enggak, besok aku enggak live streaming. Tapi live streaming, aku harus live streaming kan, berubah job. Ayo oh, besok. Aduh, please jangan spoiler. Please kalian yang baik hati jangan spoiler. Kita spoiler. Spoiler plus easy penetrasi. Easy spoiler, easy penetration, easy penetrasi. It's revenge, bro. Revenge. No, jangan spoiler besok. Please. Netizen itu baik ya, kalian itu baik-baik, cuma Jeremy doang yang jahat. What the hell? What the ini Rangga nih pasti udah disogok nih sama si Master Speed nih. Mana ada gua nyogok-nyogok. Itu netizen gue baik-baik. Bro, enggak kayak elu. Elu WoE aja mau bawa-bawa guild lain. Aduh, lemah banget, lemah kali mentalnya. Tahu nyogok mereka dengan meng-GBET. Fine. Lihat aja. Diam. Stalker nggak butuh equip mahal-mahal. Evil Bracer bagus nggak bagus? Buat Lord Knight bagus. Halo JJIC. Kalian besok pada dapat tiket nggak nih? Apa kalian pada dapat tiketnya lusa kayak saya? Wanjir itu nickname-nya keren banget itu. Halo, salam dari Purwokerto buat yang di Sampit. Tenang, aku nanti ini kok. Nanti aku GBT ya, tenang aja. Kemarin soalnya Master Speed juga aku GB tuyulnya sampai 90 solo, bro, solo. Si Ratu Tewas bisa GB ya sekarang ya, ET ya? Yoi dong. Berhubung ada two-way portal ya, please jangan pakai two-way portal dong. Gentle gitu loh, kayak Master Speed gitu loh, maju kayak gitu sendirian gitu. Jadi orang tuh gentle loh, bro. Aku gak pakai GG, aku gak pakai apapun. Aku gak pakai food, aku kemarin GB gak pakai food ya. Itu udah bener-bener gak keluarin duit. Aku GB sendiri. Semoga besok back to way di fix. Thank you. Gak akan di fix, bro. Itu namanya taktik, bro. Sama aja kayak ini, kayak kalian bawa pet, kayak lagi bawa kucing, MVP-an. Itu sama aja, that's the same. Two-way portal itu tidak. MVP-nya. Oh, dapet nih. Nice. Storm Hunter. Bentar. Jadi aku mau mandi dulu sebentar ya. Mandi bentar biar segar otak. Jangan, makanya enggak dapat tiket, makanya nunggu spoiler. Jangan di spoiler, guys. Nanti nontonnya enggak seru kalau kena spoiler. Biar gue mandi dulu, Beb. Plus 10 Orc Hero Helm, adakah masih bagus di episode 4 akan datang? Enggak, Orc Hero Helm plus 10 Orc Hero Helm is the best headwear for melee attack. Starter kalau multi ke sniper, banyak yang perlu dirubah. Iya si Jeremy, babe-nya aku ya.
jangan spoiler. Saya fokus stalker besok. Hello, Pussy. Hello. Get ready. They have a good damage. Yeah, don't worry. Snipers, more than one. Hello. You need me to use creator or just talker? Try to do somehow last hit. Oh, stalker? Okay. I mean last hit. You need last hit, right? Oh, yeah. No, you can use your creator. Really? You sure? Yes. You don't want to get the first hit? I will get first hit, don't worry. I'll trap it there already. Okay, wait. You need to get top tanking position. Kenapa nggak main genetik? Lebih demen pakai stalker, lebih asik. Mana trap? Are you live stream right now, Elysium? Not yet. Okay. A bit later. Spoiler atau penetrasi? Get ready. Yeah. 10 second. Spawn. Oh my god, my fucking movement speed, bro. Get ready. No, wait. Okay. They already summoning them. Easy, of course. Easy. Of course, no first hit. Of course, no loot. Of course. Where's Pussy Twix? Someone in my chat asked about Twix. Masturbating. Oh, masturbating, guys. He's masturbating right now. Rebuff me, please. I'm here. Why I don't get the blessing? Oh, nice. This fucking sniper is so lucky. Equipment yang fix buat Shadow Chaser episode 4 nanti apa? Kamu tipe bow atau dagger? Time respon hati. Kenapa harus bawa gerobak? Nah, itu nanti di episode 4 ya guys ya. Kita stalker, assassin, creator dan wizard ya. Kita ngesot ya. Job-job yang lain itu bisa naik tunggangan ya. Kita jalan kaki, yang wizard pakai sapu terbang gitu ya. Mbak terbang ya. Ya, terbang of course. Master Spin, go stay another place. I will stay here, okay? Why? You wanna stay here? No. There's Griffin.
ghosted. This guy very, very lucky, guys. The snipers. We need to punish them. You want to punish them, huh? Hey, Elihu. Oh my god, I'm so sleepy. Really? Yeah, I'm so you just start to stream and you wanna already go to sleep? No. Someone asked, are you going to watch Avenger tomorrow? No. No, I'm why? I'm not fan of Avengers. Oh, I you only watch hentai movies, right? Of course. Oh, nggak nonton Avenger. Nontonnya dia, si Elysium nontonnya hentai. Only hentai. Only hentai, okay. Mending Runcius tier 3 soket ya daripada rune boots nggak slot. Appear. Get ready your pussy. Oh here. Spawns here. One. Okay. Easy of course, yeah. Easy last hit. Easiest Garm in my, easiest Edgar in my life, of course. Do you see this fucking sniper already here? Or he stay with you? What do you mean stay with me? The sniper wink to you or stay with you? Wink to me? Yeah, with this fucking sniper, last night get 11 MVP. Yeah, we're so fucking lucky. Because you hunt MVP without me, bro. Yeah, because you go to sleep after shower, blood. When someone come, you just go to poop first, then go to shower, then go to sleep. Kira-kira beli Ferin bottle tunggu turun jadi 3 jutaan ya, Hajar beli Ferin bottle. Investasi equipment yang bisa bikin kaya. Kalau equipment susah ya, paling equip snapping yang Amora 4 terus di auction ya. Kalau investasi equipment susah. Susah. Iya, susah. Aduh, Ezra tahu build Battle Priest enggak tahu. Nanti ku kasih tahu ya kalau udah menang lawan Mythic. Aku kasih tahu. Lokinel aku tuh, Lokinel aku. Sekarang aja udah snapping kan Lokinel. Easy Battle Priest tomorrow. Huh? With new skill 1 million damage. Yeah. Easy MVP Hunter's Priest. Yeah, of course. Better than your champ Stalker. My mana trap damage is 2 million tomorrow, don't worry. I'm not a pussy like you. Your fierce damage will be nasty compared to my mana trap. Don't worry, bro. Look at your gear, bro. There's no 2 million damage. Don't worry, bro. There's 2 million damage tomorrow. Don't worry. Health million damage, your mana trap tomorrow. That's maximum. Why you hate me so much, bro? Change your gear already. Episode 4 rencana hunting di mana? Di Geographer. Geographer, bro. Fix equipment buat Shadow Chaser tipe Dagger. Sebenarnya kayak gini udah fix sih. Di equip saya ini udah gak ganti-ganti equip lagi. Paling cuma mora-morain aja. Ini udah paten sampai gamenya tutup. Andrekart itu nanti turun lagi ya. Itu hype-nya cuma awal-awal aja Andrekart. Nanti turun lagi jadi 300.000. We need to make Andrekart 3% penetration. Penetration, yeah, of course.
But you can easy get silence from MVP. Yeah, so that's undercut itu useless, useless nggak useless ya. Sebenarnya kalau MVP lebih, MVP kan silence tuh lebih pakai Marduk aja sih. 3% itu nggak yang signifikan banget sih. No, don't need more Marduk card because tomorrow you can easy one shot MVP without silence. Depends bro, not every MVP like almost we got one hit Archangeling or Fire Kaho. No, Fire Kaho and Archangeling not using silence. Yeah, but you cannot one shot them. Cannot, no one can, because they are damage reduction. And Archangeling casting spell one shotting anyone who casting this, no matter how many HP you have. But it's good for creator. That's good for creator MVP. You can just easy taunt them with your Amister. Easy, of course. Easy interrupt them skills. Yeah. So you admit that you need my creator, right? No. You don't want to admit that, bro. Just admit it, bro. You need my creator. Just say. Oh, Master Split, I need your creator. Just say something like that. Say something nice to me, please. For once. Just say something nice for me, please. Don't worry. Tomorrow, I will ask Tixer to go to creator. Oh, okay. Okay. Time Twister sama clock, maksudnya key of clock tower gitu. Iya, nanti turun terus itu. Mending Mystery Bow Arts 4. Kalau nanti ganti dagger itu nanti aja. Yang penting siap-siapin dulu yang bermora. Jangan beli dagger polos. Cari yang mora. Tetap dapat double recharge. Kamu kalau beli sekarang tetap dapat double recharge dan besok kan reset lagi double recharge-nya. Jadi kalau sekarang masih punya double recharge, beli aja. What? You tomorrow doing double recharge? Of course, bro. Bye. You already buy costume or not? No, not yet. Tomorrow, after double recharge, I'm gonna buy a costume. Okay. I'm smart, not like you. Oh, not like me, huh? Yes, of course. Mm-hmm. Okay. New job besok jadi shadow chaser saya. Of course besok. Ignore defense, cari ignore defense saja. Triangle shot kepake buat hunting, tapi buat MVP sudah tidak kepake. MVP PVP pakainya mana trap. Juta Zeni atau BCC. 30 juta Zeni. Saya dukung free player kok. Saya enggak pernah rekomendasiin kalian beli BCC atau recharge atau apa. Kalau kalian juga bisa jadi free player yang GG seperti Elysium dan Twixer ini ya. Jadi pet baru combine, what episode is the combine pet?
episode 5, right? Episode tomorrow, I think. That's a little bit tomorrow. No, it's not tomorrow. There's no episode 4.5. Okay. Bukan besok, episode 4.5 pas same time as Dark MVP, right? Yes. Dark MVP coming on episode 5. Maybe they'll do it on episode 4.5. Dark MVP di episode Magnum Break, please. So many. One part. I got one part, don't worry. Yeah, me too. Who get MVP? 3% pen plus 3% ignore defense. Andre Card bintang efeknya. Sedih kurang 4 juta ada moral 4 SS. Lebur equip dulu. Free player tapi nggak pernah bisa dapat Zeni sampai puluhan juta. Harusnya bisa, bro, nabung. Kalau nabung kayak gitu bisa harusnya. Minian terus aja, bro. Sage and Bard episode 5, right? Yes. Episode 5 Sage sama Bard. Dark MVP tuh MVP yang darahnya gede banget. Bener-bener sama MVP-nya tapi HP-nya gede banget. Zeni saya habis terus di tukang tempat. Jangan nempah. Minian mending solo atau party? Kalau kuat solo mending solo. Cuma kan banyak yang hunting mini juga ya. Tergantung sih, kalau lawannya banyak mending party. Tapi kalau nggak ada saingannya solo aja. Turn off your height, I will give you key. What? Turn off your height, I will give you key. Okay. Come on. I cannot turn off my height, bro. Need to wait. Nah, give me key right now. Thank you. Iya, RK Dragon Breed pakai M attack ya. Attack M attack pakai. Jadi pakai Eye of Dulahan. NPC paling bejat selain King Poring, kucing. Kucing itu bejat juga tuh, kucing. Kucing. Intip status, ini status saya begini nih. Advance Sak Teddy atau Rune Boots. Kalau mau versi budgetnya ya Sak Teddy lebih murah jauh. Bagus Eye of Dulahan atau Orlean Glove? Eye of Dulahan. Hit berapa? Ini tipe MVP ya. Hit saya kecil cuma 289. Kalau tipe WoE sama tipe PvP hit saya gede. Ini tipe MVP, saya nggak main Dex soalnya. Buat MVP nggak butuh dex. Key translation butuh. Jadi dia ngasih saya attack sama ignore defense ya. Edward Tanduk SK bakalan turun. Pasti turun. Blueprintnya naik tapi strength 200 dari enchant. Enchant tuh nambahnya banyak nih. Kayak begini. Senjata strength nambah 4. Baju strength nambah 6. Begini, encan begini. Rune Knight nggak berubah. Aksesorisnya kalau mau main Dragon Breath pakai Eye of Dulahan, paling tambahannya itu doang. Tapi yang lain nggak ada yang berubah. Thief Clouds moral 2 worth this snap. Worth it. Thief Clouds moral 2 worth it buat this snap. Karena cari Thief Clouds yang moral itu susah banget loh. Nggak main-main. Up here. Yeah. There's so many players here. Yes. Don't worry. Mm-hmm.
Bow not me, please. Let's go. On 5 or 7. 11-11. Oh my god, I wing away. 11-11. Okay, I get it. Oh, nice, bro. Nice, of course. Nice one. Three on you? Yeah. Spun already, I think. Not yet, 1 minute. I think 1 minute, let me check. Yes, 1 minute. So Freoni and then Orc Hero. Yes. And then Dark Lord, yeah. Build IAD belum jadi. Kartu Acid bikin atau drop? Bikin. Satu strength atau INT itu berapa attack atau M attack? 10 strength 1% melee attack ya. Naiknya. Tipe mana trap? Hunting pakai mana trap tuh susah loh kalau nggak pakai makro. Sama kayak hell plan, soalnya harus diarah-arahin gitu kalau mana trap. Huntingnya pakai triangle shot atau ambush aja. Easy Bobby of course. Yeah, up here. What is my definition of love? To create, to give. Oh, I still got my fire damage. Spawn near at me, please. One time, please. Brioni is gonna spawn here near me. No, I will one shot them if spawned near me. You cannot one shot. Yes. Too risky. Let's go. Maybe on 6. Yeah, I think on 6 or 7. No. 8. Top portal. You get it? Yeah, I get first hit. Waiting for pop. Nice one, of course. Nice, nice. Thank you for 2 star crumbs, of course. Easy, yeah. Yeah, you can easy. Tomorrow donate on Guild Hall. Of course, easy. Hero, now. Elysium kan beda jam. Beda jam 4 jam doang ya bedanya ya, sini sama jamnya Elysium. Jadi di sini jam 5 sore, di sana baru jam 1 siang. Makanya Elysium mainnya bisa sampai malam, saya kalau malam udah tidur duluan. Bahan untuk craft acid card saya lupa. Gak inget saya kalau bahan untuk craft acidnya. Twixer lagi training dia ya, lagi latihan ya, ada latihan. Pussy training. Yes, mana trap is free to use. It's the best. More damage than Pierce, more damage than Elysium. Does mana trap good for leveling? Best for leveling. Leveling easy using mana trap is hard, bro. You need to use macro. No. Yes, but you can easy farm a lot of experience. Oh, near me, of course, near me. Easy, of course. What a damage, bro. Easy, bro. Of
course, easy get from you in the beat. Easy. Come to you after a few wings and get max damage. Get last. Of course. Why are you so easy, bro? Of course, easy. Cara lawan Bloody Knight. Bloody Knight itu kan bisa reflect ya. Why no all hero card? Maybe already spawn. Let's check it. Maybe spawn. Maybe, but it's bad. I don't think so since we kill all hero pretty fast. But let's just check it. They can spawn on first second after a deal. We already yesterday come to this location. Oh, just spawn? On 5 inside. Yes, get the first hit. Easy, of course. Yeah, easy biot it for me, yeah. Yesterday we come here to this location and we no rest when I'm jumping to location 1 minute and we saw how notification Dark Lord is dead. Mana trap bisa gede banget damage-nya. Shadow Chaser ngambil skill yang pas hiding attack kalian naik 10%. Itu ada. Jadi pas hiding attack kalian naik. Itu kepake banget hiding mana trap udah kombonya begitu. Sampai bosen. MVP mending tetap Pierce. Dragon Breath cuma kepake buat PvP sama WoE. Dragon Breath itu ada dua tipe ya, water sama fire. Kalau fire itu bisa burn, kalau water itu bisa freeze. Tergantung kalian sukanya yang tipe mana. Skillnya di rune, maksudnya skill apa tuh? Yes, I will make video about mana trap, don't worry. Found mid. Oh, this already start. Oh, wait me please, wait me. Oh, easy. Yeah, easy, of course. Halo, Reynold Dinata. Halo, bro. Pet wajib buat episode 4 buat stalker atau kreator. Yang Zeltris sih paling bagus sih buat kita. Zeltris itu gabungan dari Succubus dan Incubus ya. Belum ada petnya, nanti aja. Nggak usah dipikir sekarang. Sekarang pakai Devi Ruchi aja. What your creator job level? 70, already 70. Max job level. Imba, of course. Nggak, bukan dari rune skillnya yang buat nambah attack. Itu ada skillnya. Shadow Chaser butuh job level yang tinggi ya. Buat skill yang pas hiding nambah attack dan buat mana trapnya. Guillotine Cross untuk MVP pasti pakai Cross Reaper ya. Pet gue Baby Wolf. Baby Wolf bagus kok. Ada penetrationnya juga. Appear, maybe already spawn. Not yet. You sure? Yes. Okay. Pretty sure, but not 100%. Iya, besok jangan hunting ya. Saya juga simpen ini stamina besok 700-an spawn. Oh my god. What or what? No.
No, 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 no. Found. Oh, easy, of course. Easy. Snipers there or what? Oh, yeah, snipers here, but my backstep. One shot, easy. After ambush, backstep, dead, deviling, easy, of course. What's the next boss? Oh, Baphomet. Drop XP tetap karat yang paling gede enggak? Geographer. Mana trap nanti sakit banget ya. Besok saya live MVP pakai mana trap ya. Saya usahain ya. Saya abis MVP cycle pertama saya berubah jadi shadow chaser, langsung saya hunting tuh biar dapat skill mana trap dulu. Yes, you can see my here is my equipments. Besok live saya live jam 6 ya. Jam 6 kan MVP dulu tuh. Habis MVP saya berubah jadi shadow chaser, terus berubah jadi genetik, habis itu hunting buat mana trapnya. Nah, kalau mana trap yang di situ yang baru atau lama saya nggak tahu. Tergantung, lihat besok, harusnya yang baru yang agak di nerf dikit. Besok kan update tuh bisa job level apa, bisa base level 110, makanya pada simpen stamina. Hey Elysium. What's your champion job level? Someone ask in my chat, ask about your champion. 57. 57. Pussy level. You need to answer. 57. Answer that. 57. Ah, that's Elysium. Nice one. Of course. Say it again. 57. 57. Mana trap skill shadow chaser. Damage mana trap gedean mana, bow atau dagger? Dagger. Sura leveling di mana? Aduh, kalau Sura saya nggak tahu. Two minutes. Kira-kira buat yang ngejar job level 70 biar cepet gimana? Kalau job level gini nggak bisa cepet, soalnya kita kan hunting dibatasin stamina gitu ya. Kalau misal dari 40 sampai 70 aja itu bisa 1 bulan lebih, bisa hampir 2 bulan untuk naikin job level. Vlog Thailand kapan? Ini sekarang lagi edit, semoga besok pas maintenance bisa saya post ya, jadi kalian ada tontonan ya. Best dagger is holy dagger. Yes, that's correct. Teman mati ya kalau ngajarin Eli bahasa Indo, lucu dia ya kalau ngomong ya. Jago loh dia tuh, dia si Eli pinter, bisa cepet aksennya tuh oke gitu ngomongnya. Kasih tips aja, yang penting satu hit itu jelas, dan incer momonya tuh yang spawnnya cepet.
seperti Orc Lady ya gitu ya. Itu kan spawnnya cepet tuh, nggak habis-habis tuh. Kalau misal Karat itu agak jauh-jauh monsternya, jadi lebih efisien hunting di Orc Lady daripada Karat sebenarnya. Kalian bisa bunuh, misalnya kalian bisa bunuh 5 Orc Lady dan 4 Karat, itu sebenarnya XP-nya gede 5 Orc Lady kayak gitu loh. Perbandingannya seperti itu. Cari yang satu hit dan cepat spawnnya. Mystery Bow, Mystery Bow aja kalau Shadow Chaser-nya, tidak usah invest macam-macam. Mystery Bow aja kalau memang Shadow Chaser-nya pakai bow. Christmas Cookie gimana? Christmas Cookie oke okay juga. Let's go. Oh, entrance. You got the first hit? Run into him. Yes, get the first. Nice one, of course. What is this sniper? Oh, what a sniper. Easy, of course, yeah. I don't know why so easy, bro. I don't know. Maybe I'm too good, bro. Okay, 5 minutes break. Assassin gini, Holy Dagger itu makin lama makin sakit karena ini kan based on attack percentage kalian ya. Jadi attack-nya Holy Dagger itu kan 20% tuh. Dan kalian semakin lama otomatis buku pun progress kan. Dari rune, dari buku attack kalian naik, itu nanti naiknya makin banyak. Itu kenapa orang-orang banyakan pakai Holy Dagger daripada dagger yang lain kayak gitu. Shadow Chaser Mystery Bow garmentnya tetap pakai Ancient Cat. Job XP lebih gede dari Cookie daripada Christmas Cookie. Cookie kan lantai 1 tuh. Lantai 1 rese-rese banget, banyak cruisernya, jadi riskan mati. Mending di lantai 2 aja sih yang gak mungkin mati sih. Deathmark pakai dagger gak bisa ya. Deathmark itu pakainya bow only ya. 90 plus plus Orc Lady aja. Orc Lady kalau job selain mage ya. Kalau mage di culvert aja. Nyari hit gede bakal WoE pakai Holy Dagger gimana? Dari enchant dan rune. Buku juga nambah hit lumayan banyak. Buku itu hit kalian 7 nih, lumayan nih. Masih bisa nambah lagi ini hit. Dan kalian mesti ambil ini ya. Kartu ini mesti di deposit nih. Nah, ini deposit Thief Bug ya. Reduce flee to all enemies within a certain range by up to 50. Ini kalian mesti deposit Thief Bug card. Ini di deposit, ini bagus buat nurunin flee musuh kalian. Cruiser spot buat Lord Knight. Aduh, saya nggak pernah hunting di cruiser, bro. Saya nggak bisa kasih cruiser spot. Seratus persen ignore defense dari Guild Blessing 9%. Holy Dagger 20%, Rosa 25%, Thief Clothes 15%, Ancient Cap 15%. Itu totalnya berapa? Kalau belum 100% pakai kartu ini, Munak Bintang. Ini auto 100%. Dah, pakai Munak Bintang. Ini 100% ini ignore defense-nya. Korok, dude. Mm-hmm. Why are you all in knife kitchen? I don't know. Ignore defense 100%, damage-nya lebih gede dari critical. Enggak, critical kan udah ignore defense. Ignore defense ini penting buat skill damage putih ya. Misal ke monster. Ну появилось оповещение. Тогда это. Инкубус.
Ambus saya 282898. 282. Master Speed, this is it you who killed something. Beda don't dikit. Don't kill mobs, please. What? Don't kill mobs, please. I'm so just trying, bro. To compare between Munak Star and Archer Skeleton Star. Itu ke Incubus masuknya lebih gede karena Incubus defense-nya kecil ya. Kalau MVP yang defense-nya gede, Munak oke banget. Stalk bisa aktifin Depomino, bisa. Ini Tiff nanti di episode 4 ini, besok ini udah bisa dinaikin ke tier 8 ya. Bisa aktifin Depomino. Oh, Ask Elysium. Ada melee 10 tah? Slot atau enggak slot? Hey Elysium. Strength ring melee damage. No slot. Percentage. 10%. 20 million. Ooh. 20 million. How many more minutes? 65 minutes. Nice. Slot, no slot? No slot, no slot. 20 million, no slot. 10%. Thank you very much, viewers. Не хватает. Тиф Клодс, jangan dislotin дулу, cari yang Мора дулу. Там 17 пока, не продано, не продалось. Ну ладно. На Тинке? А, на Тинке. Да. Я б съел. Айсен? Ну, со вторым, ну да, два снайпера. Ничего не добрали, везло пока что. Второго дамаг вообще очень маленький. Ну там я тебе говорю, второй, да, не такой первый. Первый это нормальный дамаг. Это, bagi kalian yang mau snapping strength ring, itu ada melee 4 tuh. 20 juta ya, masih 60 menit. Yuk buru, kalian snapping dulu. Moral itu bukan nambah attack, tapi ignore defense musuh. Appear. Range attack cuma muncul di weapon sama armor, betul. Holy Dagger moral 2. Kalau kamu bisa dapat Thief Clothes-nya moral 3, itu slotin aja. Kalau 2-2 susah kalau face-nya nggak moral, nggak bisa dapat 100%. Apa buff-nya? Давай мы на другой канал перейдем, чтобы мы не мешать. Давай. We are going to upper channel to not disappoint. Ухода. Вот у аукциона. Auction exchange. Pursuit now? Да, я бью. Master Speed, we're going to upper channel to not disappoint you. Okay? What? Don't disturb. Don't disturb you, yeah. What? MVP channel, we go MVP voice channel. Okay, let's go. Uh-huh. Elysium, mean you can we disturb you to talk to your viewers. Oh, it's okay, don't worry. Okay. Kalau dagger ambil Thief Cloth saja.
Is it okay if I, I'm talking? Let's go. Yeah. You need me to mute my microphone or not? No, needed. Okay, when you're streaming, let me know. I'm gonna mute my microphone when I talk to my viewers. Okay, after 1 hour, I will start. Okay. Where is it? Oh, it's true. Oh. Don't worry, guys. Just wait for loot, please. Okay. Of course, just wait for loot. Open exchange or something. Jawab atas. Mora range attack cuma muncul di weapon sama armor, betul. Sniper Mora yang bagus buat weapon armor garment shoes apa? Buat weapon range attack, armor range attack, garment dan shoes cari critical damage. Thief Clothes versus Ninja Suit Moonlight bagus Thief Clothes. Kenapa nggak pakai stones buat fear? Ngapain? Pakai Thief Clothes saja the best. Bisa digabung sama Holy Digger. Ini nanti bisa sampai tier 8 loh. Nah, увидели, что нас много ушли просто, наверное. Hello, Santoni, thank you bro, udah subscribe, welcome bro. Да, я тоже. Jadi most of us stalker ya, itu kan kebanyakan dari kita kan ngilang ya, ngilang mana trap, hiding mana trap, hiding mana trap. Jadi mana trap itu nggak ngilangin hiding kita, jadi nggak perlu pakai stone armor. Late game Agent Carter worth it kalau mau main assassin tipe critical. Halo Hani Zuhairi, thank you bro, udah subscribe, welcome bro. Halo Fikri Hakim, thank you bro, udah subscribe, welcome bro. Ya mana trap OP banget ya, besok kalian lihat mana trap super OP. Sin X build MVP main Cross Reaper Slasher bisa pakai Sandstorm, bisa pakai Loki Nail. Там Stone Chain есть 26 миллионов. Sactadicious Arcane, Arcane masa di snap sih? Sactadicious mungkin Runcius kali yang Arcane yang di snap. Dagger buat MVP-an Holy Dagger aja. Udah tim Holy Dagger. Pierce Dragon Breath itu cuma buat PvP atau WoE. Bow armornya pakai Bohemian Code. Kalau Shadow Chaser Bow. Halo Eric. Nama kita sama ya Eric ya. Перчатки матери читал без слота. Ancient Cap Magic Reduction bagus. Saya juga pakai. Bagus dong. Rune Boots atau Sack Boots untuk sniper? Sack Boots karena Sack Boots itu kalau advanced tact Tedious ini plus 12 itu ada bonus critical damage nanti 3% kalau nggak salah. Ini plus 12 naikin critical damage 3% dan ini bisa di-upgrade ke tier 4. Nambah attack 3% kalau strength atau dex-nya nyampe 200. Kalau nggak salah ya. Mana trap range skill depends on your equipments. If you use dagger, it will go as a melee skill. But if you use bow, без слотового ничего нет. It's a range skill. Как? Сеть маунта опять на. Martyr list. Kalian bisa lihat saya dari tadi pas nyari MVP pakai Martyr list ya buat lari ya. Martyr list lebih bagus. Ну как говорят, хотя я видел как на battleground бегали. Да, я тоже видел.
Ну, на Крит дэмэдж 9,2% удалось, удалось, бегал, удалось, бро, удалось, бегал, удалось, понял, удалось, 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 Time holder, 3 minutes. Neil bracelet cocok buat kreator? Enggak cocok. Kreator pakainya Rosa bracelet atau sarung tangan. Ini buat yang main improvisasi demonstration. Sakte dia aja. No, troll. Yeah, troll. That's Storm Hunter. Yeah. Yeah, let him. Tele. Why are you laughing, bro? Mana trap itu jurusnya Shadow Chaser. Besok maintenance 6 jam ya, maintenance 6 jam. Jadi gimana? Live nggak nih besok nih jam pas maintenance kalian pengen saya live nggak? Kalau live paling saya bisa main Mobile Legend ya. Push rank epic ya. Pasti diperpanjang update besar, nggak tahu, semoga sih enggak ya. Di sini Acid masuk melee. WoE nggak mau coba lawan Infinite, belum untuk sekarang, karena kita belum mampu ya. Kalau lawan Infinite masih terlalu berat. Mereka tuh bener-bener kompak banget. Ya mau live apa lagi? Soalnya live RO nggak mungkin lagi maintenance kan? Live apa dong? Mobile Legend paling bisanya. Dari jam 12 siang GMT plus 7 WIB ya. Ayo mabar, ayo bro. Ayo. Ya, spawn. Entrance or what? Yeah, entrance. I think that Twixer is having a masturbate. Yeah, phone sex with his girlfriend, of course. Mm-hmm. Masturbating. Yeah. Yeah. Double masturbating. Yeah, of course. Let me resurrect them. No time twister. Tomorrow we get AoE healing 30k. Cobalt, right? One minute or appear or spawn. Check it, please. No, 1 minute. Don't spawn yet. Oh, 1 minute, yeah. Завтра до 2 часов как раз этот шатдаун, можешь видеть, как раз подойти еще. Satu guild sama kepiting Soka, betul. Ikut, ayo push bareng, mau nggak? Saya tapi nggak jago ya main Mobile Legend ya. Noob saya. Ranknya epic abadi.
podcast bareng Elite Twix and kayaknya kalau podcast agak susah ya. Besok jam 12 nya sini. Already start some shit. Mereka masih jam 8 pagi, masih pada bobo ya jam segitu ya mereka ya. Astaga. Wingnya loh. Di Thailand enggak main sama Lady Boy. Saya di Thailand jalan-jalan aja sama si Jeremy. Makan ke, saya makan itu loh. Scorpion. Saya makan kalajengking kemarin di Thailand. Я сейчас не тебя на шаре. Да я сейчас не вас. Добей, добей, добей. Угу, easy, of course. Без бафф. Ayo, nanti saya kasih tahu ID Mobile Legends saya. Kita push rank bareng ya. Прыгни в этого, в креатор, пойдем поможем там быстро убить. Чипета. Твой зритель пишет. Квиз, гини. Можете помочь. Kalian ada yang pengen datang ke itu enggak? Ada yang pengen datang ke konser... Yuk. Ada yang pengen datang ke konser RO tapi enggak dapat tiket, ada enggak? Saya ada tiket paket yang D lebihan satu sih. Ada yang mau datang? You need my help, bro. Mm-hmm. Why are you so pussy, bro? Mm-hmm. Why are you on your useless character? Where is the Yennefer? What? Oh, there is here, okay. So laggy. You want to kill Chepet as well? Let's go kill Chepet. Free, by the way. Okay, kill. I'm already in doubt. Sekarang lagi di PWT. Jadi teman saya itu beli tiket ada kelebihan. Dia mau kasih ke saya buat kalian gitu loh. Satu ada satu lebihan tiket. Ini teman saya yang belinya kelebihan nih, nicknya Neldor sini. Dia beli tiketnya kelebihan satu yang paket D dia beli. Nah, disuruh saya buat giveaway ke kalian gitu. Kalau kalian misal ada yang mau datang, saya kasih gitu loh.
Kalau sepasang mau dah. Ini lagi si Gatot. Bagi yang pengen datang konser tapi bukannya kalau beli harus cantumin ID RO. Iya, harus cantumin ID RO, dia pakai ID tuyulnya belinya. Konsernya dengerin orkestra aja sih, itu bagus loh. Dengerin orkestra gitu. Malam-malam kan. Gimana kalian mau enggak nih? Kalau ada enggak yang pengen datang dulu, atau yang penting tuh kalian pengen datang tapi enggak dapat tiket gitu loh, yang maksudnya memang niat datang gitu. Kalau ada ntar ayo datang sendiri, nggak boleh sama bini, kan nonton musik. Iya, teman saya nanti datang buat, iya Jakarta, teman saya nanti datang buat tukerin tiketnya, nanti kalian bareng sama saya pasti bisa masuk. MVP-an bareng subscriber. Saya pengen sih sebenarnya, cuma coba lihat besok pas episode 4 ya, kita lihat ya. Mau ya? Ancient Cap bagus plus berapa? Plus 12. Plus 12 ada efek attack 3% nanti di episode 4. Jangan ET besok aja, sayang kalau ET sekarang. Besok ada Garm loh di ET loh. Sayang kalau ET sekarang. Malang slot 2 plus 8 jual aja ganti Mystery Bow. Lebih sakit pakai Mystery Bow daripada Malang. Itu Reski domisili mana? Purwokerto juga kah? Iya, besok ET-nya Garm. Saya bantu kalian ET Garm besok. Tenang aja. Sekalian ngetes itu apa? Mana trap-nya? Jangan ET sekarang, rugi. Misteri kombonya sama Ranger Clothes. Better upgrade equipment or slot first? Slot first. You can put cards. Nah, kalau mana trap old version atau new version saya juga belum tahu, mesti coba besok. HW worth nggak beli coif? Worth it bro, worth it. Iya, beli misteri harus cari Mora dulu, lebih penting Mora daripada Malang. Malang yang Mora jelek, mending di ghost trade aja bro, ghost trade aja. Asli PWT, PWT-nya mana bro? Saya deket Unsud bro. Besok GBET malam. Setelah maintenance saya MVP dulu, abis MVP abis semua, saya hunting dulu buat nyari job level kan. Abis hunting saya bisa GBET, mungkin malam ya atau besoknya ya. Jadi lusa ya saya baru bisa GBET kayaknya. Oh, Pamijen Baturaden agak jauh ya. Ghost trade-nya nggak rawan penipuan, pakai middleman dong bro, pakai middleman. Kan begitu kamu middleman, kamu posting tuh malangnya udah di snapping, udah aman kan?
pot job habis enggak, job saya potnya masih banyak tapi enggak, saya enggak rencana pakai besok. Saya rencananya pakai nanti, enggak nanti-nanti, bukan besok. Middle six. There's someone who already attacked. Yeah. No, I'm first six. Oh, of course. Oh, wait, wait, wait. He will do it for us. Maybe not. Ghost Red berapa rupiahnya? Saya nggak paham. Cuma kalau yang mora-mora susah kayak gitu, daripada kalian habis duit banyak buat enchant mora lagi, saya saranin sih Ghost Red. Jadi kalian juga ada modal Zeni buat snapping kayak gitu ya. Pokoknya saya nggak pernah rekomendasiin kalian buat enchant mora, mending beli jadi aja di exchange. Soalnya berdasarkan pengalaman pribadi saya, enchant mora juga nggak pernah dapat bagus. Susah banget. Agak patah-patah. Oh iya, aku patah-patah. Astaga, ini kenapa lagi sih? Kalau udah kayak gini tuh udah malesin banget loh. Fix besok episode 4. Aduh, kalau udah kayak gini bau-baunya bentar lagi saya off ini. Udah kalian nontonnya juga pasti enggak nyaman. Where's boss? Mid. Mid 11. Oh, get ready, get ready, get ready. Go. Go. Давай там перерыв 5 минут, я туда отойду. Be right back and 20 minutes. Bloody night. Yeah. Я возьму с собой iPad. Да. На престе буду. Okay, saya off dulu aja ya, soalnya kalian juga nontonnya enggak nyaman ini. Saya off dulu ya. Udah patah-patah ini, OBS-nya juga merah ini. Halo Reski Dwi Saputra, thank you bro udah subscribe. Hey Elysium, say Asia please. Elysium AFK ya, Elysium AFK. Ini kalian lancar apa masih patah-patah sih? Udah lancar? Atau masih patah-patah? Kalau WW pakai Tenacity 4 aja, cari Tena 4. Ini kenapa sih? Bebas di ACC apa aja, yang penting tenang. Enggak, jangan bebas. Kalau misal kalian Lord Knight, cari Strength Ring atau ya tergantung ACC-nya. Enggak semua ACC tenang 4 bagus. Contohnya misal saya pakai Luna Brutes itu kurang bagus. Saya mending pakai Martyr List. Karena Martyr List ini bisa speeding up, ini kepake banget skillnya ini speeding up ini.
Ngopi ini sambil ngopi saya. Enggak, mana trap Bo sama Dagger enggak jauh-jauh banget. Beb, mikrofonmu jangan di mute dong. I'm back. Nah kan. Halo Riri, salam dari Sultan bro. Aku habis dihajar sama ponakan aku dah, mukaku udah dicakar-cakarin dah. Tes. Punya aku patah-patah ya streamingnya ya. Coba aku cek. Mana? Enggak. Anjir, jerami pusing. Enggak apa patah-patah, lancar. Masa sih? Lancar dia, aku lancar. Kapan-kapan sparring lagi siap bro. Jadi Everglade sama Sultan itu kita sering sparringan ya. Udah gak cuman sekali ya. Dan mereka juga keras juga ya. Episode 4 Garam ET100 betul. Besok maintenance kan ya? Ya main tenis. Kamu nyebutnya gimana? Main tenis, main golf atau main apa? Main catur. Ya, main catur. Kayak jago aja main catur. Yang ada ke bantai. Beb. Oi. Ani lagi apa? Lagi main sama itu, lagi main sama Apona kan? Lagi dicakar-cakarin kita. Job level 95 mending Orc Lady atau Punk? Dua-duanya bagus, tapi Orc Lady aja, spawnnya lebih cepat. LK bagus strength ring atau powerful? Powerful dong, tapi slot dan itu mahal banget. Holy Dagger ignore defense. Holy Dagger saya ignore defense 20%. Global server are rushing. We are already this week. Oh, get ready, bro.
Hello Dimitri, easy of course. Kalau strength ring udah ada moral 2 dinaikin ke powerful ring, moralnya tetap bro, tetap moralnya tetap. Itu gimana Beb, yang tiketnya itu kamu mau giveaway enggak itu? Kamu lah itu kamu kasih quiz dong. Sekarang tunggu rame lah, tunggu 100 orang, tunggu 100 view lagi. Kamu udah umumin? Udah dong. Oh, udah umumin tapi belum dikasih pertanyaannya. Can you help me with 80-70 to 90? Yes, I can help you, but tomorrow is maintenance and Garm will spawn on Endless Tower. For easy fairy in a bottle. Tunggu sampai view-nya 100. Baru kita adakan giveaway ya, biasanya. Ini kamu masih sok sibuk atau enggak? Masih sibuk lah. Sibuk beneran atau cuma sok-sokan sibuk doang? Sibuk beneran lah, mana pernah sokan. Enggak percaya ah. Ya, tanya Ani coba. Kamu aja lah Beb yang giveaway Beb. Gak. Ngeyel banget sih. Besok kan maintenance tuh dari jam 12 mau streaming kita. Gak. Aduh. Terus fungsinya lu punya YouTube tuh apa coba? Ntar aja. Kita besok bisa streaming Mobile Legend push rank epic. Kita main Mobile Legend ya udah berapa kali nggak naik-naik jadi legend gua. Lu sih noob. Enak aja nyalahin. Lah iya emang kamu noob. Temennya nggak jelas. Kamunya yang noob. No. Lu tau nggak viewerku tuh baik-baik tuh mau GB-in Mobile Legend tuh, nggak kayak kamu noob. Nah MOBA kita yang bantu GB-in, oke besok GB-in ya, bantu ya sampai mitik ya. Nanti saya gantian GB-in ET, saya bisanya GB-in ET, kalau Mobile Legend saya cupu, nggak bisa, saya nggak jago main Mobile Legend, epic forever saya. Sorry ya, aku mah mythic bro. Alah, jelas-jelas legend ngakunya mythic, astaga. Ini kan baru di raya seasonnya ya, iyalah turun ini legend. Gak percaya gua kalau lu bisa mythic, gak percaya. Ya lihat aja profilnya. Itu profil GB-an bro, profil bisa di GB bro. GB palamu.
legend itu pun joki. Nah, tuh viewerku tuh bilang legend, lu legend tapi itu pun dijoki, bro. Kalau aku mending aku mengakui aku mythic, nggak jago aku main tuh. Ini kita bawaan ya, bawaan. Apa arah kalian nih joki? Kampretos. Pernah ke Jember nggak? Belum pernah, bro, ke Jember. Iya, Jeremy tuh jokian memang parah itu. Parah. Dari kemarin main sama saya itu, aduh. Terus si Jeremy tuh payah banget ya. Aku ada bukti live streaming Mobile Legend banyak banget ya. Itu bukti aku yang main semua loh. Jadi gimana? Master jelasin Ghost Trap. Oke, jadi Ghost Trap adalah ketika kamu punya barang yang opsinya tidak kamu inginkan, kamu suruh orang lain yang punya ID tuyul dengan zeni banyak itu beli. Caranya adalah dengan memakai middleman, otomatis biar transaksi kalian itu safe ya, terhindar dari segala macam jenis penipuan. Jadi kalian, istilahnya tuh kalian beli zeni tuyulnya mereka tapi dengan harga yang reasonable, yang masuk akal kayak gitu. Biasa orang-orang jual Ghost Trap itu per jutanya itu 8 sampai 10 ribu. Kalau untuk harga-harga di bawah 100 juta gitu. Kurang lebihnya seperti itu, bro. Jangan pernah transaksi langsung dengan siapapun kecuali kamu kenal. Selalu gunakan middleman untuk melindungi kalian dari hal-hal yang tidak kalian inginkan. Pas live-nya nggak dijoki, pas nggak live dijokiin. Betul guys, si Jeremy seperti itu memang. Dia tuh penuh dengan kepalsuan ya guys ya. Jadi pas live stream kayak gitu nggak dijoki. Mainnya sama temen yang jago-jago biar ke carry gitu, biar menang gitu ya guys ya. Oh, tapi pas nggak live streaming, dia langsung PM ke jokinya, bro ini gue udah selesai live streaming ini, tolong lu lanjutin push ranknya, kayak gitu guys. Emang kayak gitu memang dia. Betul, iya, kalian tetap keluar uang tapi tidak sebanyak kalau kalian misal beli zeni via gift kayak gitu, istilahnya seperti itu. Minta dihajar kalian. Nah udah akuin aja sih beb, maksudnya nggak usah penuh palsu kayak gitu. Masalahnya ya guys ya, saya pas di Thailand itu saya sering main Mobile Legend. Rank saya itu epic 5 bintang 1. Terus seminggu di Thailand sama saya balik ke Purwokerto, sekarang saya epic 4, bintangnya juga masih bintang 1, cuma baru naik 5 bintang guys. Di main berdua sama Jeremy kalah terus. Mainnya emang dikira ya, tiganya emang jago-jago. Tiganya ada yang AFK lah, ada yang itulah. Nah guys, kalau udah kayak gini tuh memang kebanyakan alasan gitu ya. Sudah larinya tuh ke alasan. Reason kayak gitu. Siapa aku yang MVP? Mau pakai siapa ke? Mau pakai ini ke? Apa? Ya lu tanya viewer gue lah, pada percaya nggak gitu loh? Mereka nggak tahu, mereka nggak lihat bro. Mereka tidak melihat. Mereka tidak percaya karena memang apa? Tidak nyata gitu loh. Ini Stormy Knight-nya aduh nyebelin banget sih. Loh apa sih ini darahnya nyembuhin terus dari tadi? Wah ini parah ya, saya selalu dibully ya kalau misalnya ini ya. Misalnya di viewernya Master Sepik nih. Saya dibully terus ya, siap. Loh enggak, bukan dibully karena memang itulah kenyataannya. Saya bro. Enggak. Esmeralda aku itu imba, itu Esmeralda itu aku dikeroyok 4 aja aku menang. Nah, kalian percaya enggak itu dikeroyok 4 bisa menang?
Percaya kalau ya, 4-nya iya, AFK, percaya. Dikeroyok 5 pun lu menang kalau 5-5-nya musuhnya AFK. Esmeralda, bro. Enggak. No. Ini jangan sampai aku nyalain lagu kebangsaanmu. Mau beb, lagu kebangsaan. Enggak. Orang banyak alasan emang orang noob betul, guys. Memang betul. Let's kill this love. Gimana? Jadi jadi bentar. Aku taruh ID Mobile Legendku dulu atau ya atau gimana sih, beb? Apa? ID Mobile Legendku ku taruh dulu kali ya di komen ya. Atau gimana? Biar besok-besok kita bisa main berlima nih. Kalau saya kan mengakui saya enggak jago. Jadi viewer saya itu, oh ya nggak jago ya, saya carry gitu loh. Karena saya nggak bisa GB-in mereka Mobile Legends, saya bisanya GB-in Nete. Jadi gantian, kalau kamu kan udah nggak jago, ngakunya jago. Itu lagu, guys, viewernya Master Speed, itu lagu kebangsaannya Master Speed itu. Lagu Blackpink, Kill This Love. Nah, kalau kita karaokean harus nyanyi lagu ya. Lagu itu ya, Beb ya. Let's kill this love sambil. Taruh aja bentar. Saya ambil tablet dulu kalau kayak gitu. Bentar. AFK 2 menit. Kabur dia, guys, kabur. Bentar, ini saya login Mobile Legend dulu. Mumpung break MVP. Beb. Oi. Oi. Bentar. Ini nanti malam kalian ada yang senggang enggak? Kalau ada yang senggang, yuk main bareng yuk Mobile Legend yuk. Enggak, saya tetap RO ini, saya buka Mobile Legends-nya di tablet ini, saya tetap main lagi break MVP nih. Jadi saya bisa main 4 menit spasier. Beb, ini ID-nya Mobile Legend kok ada itu sih tanda dalam kurungnya sih? Enggak usah yang kurungnya, enggak usah. Berarti cuma berapa 8 digit doang ini? Iya. Hah? Iya. Yakin? Yakin, enggak usah pakai dalam kurung. Dalam kurung itu cuma server doang. Lima, empat, dua, sembilan, tiga, sembilan, delapan, sembilan. Oke, sudah saya
sudah saya masukin di itu tuh kok Yuk bang, kita gebein Jeremy. No, lo mau digebein. Saya mau jual Bo Malang slot 2 plus 8, tapi belum ada FC Mora. Lebih baik dikasih opsi Mora atau jual begitu aja? Jual kayak gitu aja. Pet Cruiser sama Devi Ruci bagus mana? Saya lupa statusnya Pet Devi Ruci. Ya, betul. Betul. Beb. Oi. Jangan sok sibuk. Sok sibuk orang lagi edit, sibuk. Iya, buat sniper Bapomet ya. Nanti Bapomet itu bisa digabung ya. Bapet, Bapo itu bisa digabung. Yuk, yang main Mobile Legend nanti malam habis saya selesai streaming Hero, kita main bareng ya. Kita GB-in si Jeremy ya. No. Udah, nggak usah ngaku jago kayak gitu sih. Ngapa noob, bilang aja noob, kayak gua tuh noob gitu loh. No. Gua mending terus terang, kalau masalah Mobile Legend gua nggak jago kayak gitu loh. Daripada lu bilangnya jago, kalau habis main kayak gitu dapatnya bronze mulu medalnya. Ih, vita. Ayo kita buy one aja lah. Gua yang dapat MVP mulu. Buy one ntar gua menang lu malu lagi. Kak, gini. Kamu sama viewermu, kalian berlima lawan aku berani. Nah, tuh, ditantangin tuh guys. Berani enggak kalian? Tapi jujur kalau saya enggak jago. 5 lawan 1 ayo. 5 lawan 1 tuh. Nantangin tuh. Berani enggak? Beranilah Jeremy doang anjir. Ayo. Tak bantai. Draft pick ya. Jangan draft pick lah, 5 lawan 1 bebas aja. Nah tuh Jeremy kebanyakan peraturan ya emang ya. Jadi orang tuh kebanyakan peraturan gak konsisten. Ayo berani gak ya, kamu lagi MVP-an sih. Ya emang lagi MVP-an. Curang Benes Veralda, gak boleh lah. Kita gak grafik, kita yang bener-bener ini. Ayo 5 lawan 1 berani gak? Bayon Fanny, boleh Bayon Fanny, come on. Tuh guys, nyolotnya tuh luar biasa gitu ya. Udah kayak gitu mainnya noob lagi. Itu si Jeremy doang itu. Ayo 5 lawan 1, aku pakai Esmeralda, ayo. Ajar kabeh kau. Nah, kayak gini guys, dia tuh sengaja 5 lawan 1, ntar pas kalah dianya ya wajar 5 lawan 1 kayak gitu, pasti alasannya pasti kayak gitu. Sudah terbaca, ya enggak? Ya enggak sih kalian? Kalian ngerti kan? Jadi kalau Jeremy kalah bisa alasan ya iya kalah, wajar 5 lawan 1 kayak gitu, ya kan? Emprol. Lah iyalah. Ki gua please. Astaga. Ya nggak apa-apalah, nggak dapat key, dapat sepatunya Cinderella. 2 juta harganya. Oke. Namanya juga orang noob, betul bro. Hunting job 60 sampai 70 Orc Lady. Orc Lady bagus tuh. Eganya kalian, astaga. Itu moral melee attack, itu nambah di damage atau di attack? Nambah di
saya nggak ada moral melee attack. Saya ignore defense moranya. Yuk, nanti malam main Mobile Legend, itu ID Mobile Legend saya udah ada di deskripsi ya. Kalian bisa add, kita follow-followan, mabar. Iya, klasik banget emang si Jeremy. Halo Cafe Vien, halo halo bro. Si Jeremy emang klasik. Dia tuh alasannya 1 lawan 5, ya wajar kalah kayak gitu, udah kebaca tau gak sih, klasik. Bawel. Mana sini kalian? 5 lawan 1. Tak hajar kalian pantat satu-satu. Habis kalian. Mana sini? Nih add juga. ID saya 4033484. Now. Nih. Ini ID saya nih. Nanti 4 Mei ke Jakarta. 2 Mei saya ke Jakarta tanggal 2 Mei. Mid. Demi ngejar job 3 beli pick shirt di BCC shop worth it enggak. Nah tuh guys, kalian tuh hajar si Jeremy. Kalau saya buy one sama Jeremy, saya kalah karena saya noob. Tapi si Jeremy tuh kan ngaku-ngaku sok jago tuh. Nah itu kalian bantai aja si Jeremy. Kalau saya emang nggak bisa main Mobile Legend, saya nggak jago. Saya bisanya bantu kalian ET, bantu kalian MVP-an saya bisa. Tapi kalau Mobile Legend saya nggak jago. Oke, Cafe Vien, ayo kita pasti ketemu di orkestra. Kamu datang ya? Iya betul, nicknya RDFs, betul. Kalah delete akun gimana, mampus lu Jer, mampus tuh. Jer. Oh, ya, delete akun. Fred, akun gua mahal tuh, cuy. Nah, udah kayak gitu kebanyakan reason ya. Nick Venezia, oke, aku fallback ya sekarang ya. Mana nih? Yang add saya tadi mana? Venezia udah ku fallback, Botak udah ku fallback, Rudeus udah ku fallback. Oke. Rudeus udah. Twitch chat apa? Saya nggak bisa translate. Saya nggak tahu itu chat apa tuh. Om, kapan sparring sama Guild Bang Jeremy? Besok hari Kamis saya live serang Jeremy. Kamis saya siang nonton Avenger dulu tuh. Malamnya saya serang Guildnya Jeremy. Tulis lagi ID-nya. Oke. Ada di kolom deskripsi ya. Nanti malam kita main bareng ya. Oh enggak, Cafe Vien saya anti spoiler. Enggak, jangan spoiler. Aku jewer kamu nanti pas orkestra, aku jewer. Live dong, live. Hari Kamis malam saya live nyerang mitik ya.
RK masih pakai Nagan. Twixer bisa ada cabang di Indo, maksudnya bukan cabang, dia manajernya itu, manajernya yang orang Indo. Bab. Oi. Jangan sok sibuk, sinilah ngobrol-ngobrol kita. Sok sibuk. Ini aku lagi edit, sok sibuk. Nah, itu dia bukan lagi edit ya, guys. Dia lagi hubungin jokinya ya buat main Mobile Legend nanti malam ya. Yang mau buy one sama kalian-kalian itu. Dia sekarang lagi nge-call jokinya itu. Kapan nih buy one tuh, Jer? Kapan buy one, Jer? Pet yang bagus buat stalker nanti di episode 4.5 ya, 4.5 ya. Nah, itu bagusnya nanti pakai Zeltris ya. Itu gabungan dari Incubus plus Succubus. Saya ada bikin konten stalker build kok, dicek aja. Ada saya. Cuma belum saya update karena episode 4 belum keluar. Dan episode 4 besok keluar. Jadi saya mau bikin updatean konten Shadow Chaser dari mulai equip, rune, skill, saya update semua besok. Mana nih? Yuk nanti malam main bareng Mobile Legend. Sama besok pas maintenance kita bisa main nih bareng. Besok aja pas maintenance aku sakit, malu nggak bisa. Enggak, sudah enggak di Bangkok, sudah balik Purwokerto dong. Kalian yang nonton orkestra di Jakarta, nanti kita ketemuan ya di Jakarta ya. Nongkrong bareng. Jeremy. Oi. Lu tahu Serber enggak? Hah? Wan. Serber. Oi. Gua lagi live, jangan aneh-aneh apa? Ngomongnya. Iya, lu tahu Serber enggak? Apaan? Serber, nicknya Serber. Serberry. Serberry ya, dari Adset ya. Ah, oh iya, Serberry bener. Jago nggak tuh? Jago lah. Jago banget ya? Iyalah, dia ada dua job, champion sama Lord Knight. Oh, gede banget damage ya? Gede. Gua kemarin udah ciduk dia, tapi belum gua upload videonya. Pierce-nya berapa ke gam? Nicknya apa? Status 4 Mora sangat penting, sangat-sangat penting. Yal ZZ nicknya apa tuh? Epic-nya lagi. Pierce-nya berapa ke gam, lu tau nggak? Gue lupa, sudah videonya lagi. Tapi dia ini sih on ininya lumayan. Channelnya lumayan. Yang 5 juta dia di itu. Kenapa sekarang? Di channel ID 8 nih deh. 5 juta ngapain? Itu bener gak sih Pierce-nya yang 5 juta itu? Gak tahu. Gue barusan di itu, Wan, sama di grup WA gue ada yang share Pierce 5 juta, tapi kayaknya Lex itu. Oh ya, itu ya setara juga. Emang 5 juta Pierce-nya? Kalau 5 juta banyak yang bisa, Wan. Kamu juga tembus itu 5 juta pasti kalau di Lex. Ya gue 6 juta kalau di Lex. Nah makanya kalau 5 juta tahu berapa? Night Call Om berapa? Top local Harley. Ya ampun, masih top local. Aduh, kalau aku pulang. Nah tuh guys, kalian ya apa? Tahu kan si Jeremy itu omongannya gede banget gitu loh. Aku top global Harley loh. Aku top global Harley pas lagi season 6, ya ampun. Aku enggak level main sama lokal. Tuh enggak level main sama lokal tuh katanya tuh. Kurang ajar banget enggak?
Aku gak bisa, Beb. Aku sakit pala. Tuh, kalian ya, masa terima dikatain sama Jeremy begitu gak level main sama lokal tuh? Nightcore udah aku follow back. Nah, iyalah Joki, nah tuh. Joki main duit tuh. No, 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 no. Lihat chat gua, lihat chat gua tuh. Tony. Masa gua di channelnya si Master Speed gua dibully sama viewernya, gila. Eh, ini gua diserang server nih, takut gua nih. Ya lu kabur aja, udah kabur. Ya, gua baru dapat ini lahan baru gua. Lahan baru. Lu yang gangguin orang kali. Ya kagak, gua kan lagi cari lahan baru. Wah, ini parah sih viewernya sih. Wah, parah viewernya, parah. Udah aku diem aja. Nah, tuh udah kayak gini diem ya, guys ya. Takut ya. Ya emang Joki ini, mau gimana? ID ku 40334384 tuh nickname-nya aku. Waktu itu aku masih Guild War, tapi aku udah enggak apa Guild Warlord, tapi aku udah keluar Ark. Tamago, saya dulu live streaming di Tamago, tapi Tamago juga udah bangkrut. Oh, anjir, oke Kang Joki, anjay. Ya emang tukang joki. Aku tukang joki, aku berarti emang aku tuh dulu pernah jokin orang, bro. Jokin orang sampai epic doang, gua percaya. Enggak, aku jokinnya mythic, bro. Satu bintang itu 25.000, jasaku. Ah, nggak percaya. Siap. Kalian pada percaya nggak tuh si Jeremy bisa ngejoki itu? Kalau nggak percaya, aku masih ada Instagram aku jualan jasa joki. Panda Ranger, kalau kalian pernah dengar itu terkenal banget. Panda Ranger itu jasa joki ya. Itu kita kalau yang mythic itu 25.000 satu bintang. Aku masih ada Instagramnya dan itu ada foto aku. Please, bro. Hey, kalian percaya nggak? Tuh nggak ada yang percaya sama lu, bro. Viewer gila. Nggak tahu lagi. Aku udah nyerah, bro. Satu lawan banyak ini, bro. Ya emang maksudnya kalau lu emang nggak jago Mobile Legend, jangan ngomong jago kayak gua, noob gitu loh, mengakui gitu loh. Sorry bro. Aku mah setara sama Lemon lah. Setara sama lemon, guys. Kalian dengar kan barusan kan, setara sama lemon. Ya 11-13 lah sama lemon. Setara sama lemon. Jadi kalian dengerin ya, itu kata-katanya si Jeremy ya. Setara sama lemon. Jer. Aku sama Just No Limit itu kita sedara. Jadi emang udah pro gamer udah susah gitu. Yuk. Sama Just No Limit, aduh. Kalau Jeremy satu lemon dulu. Pret. Kalian ini emang paling hebat ya. Itu saatnya pusing pak aku. Pasti ada tahu kan, suruh ada sekarang. Gue sate cara ini dan cara lain. Hi, I am your friend. Skill build stalker ada di video saya. Skill build stalker kalian coba cek ya. Yang mau skill buildnya ada di video saya yang lain. Oh my god.
apa art for art Tamago di top global? Enggak, itu top global aku pas lagi yang season 5, season 6, season 7 aku masih main, tapi setelah itu kan udah enggak. Enggak, rare material MVP enggak saya jual buat kontribusi guild. Aku ini top global Aurora. Equip ini equip. Sama Angela. Terakhir aku Angela itu season berapa ya? Season terakhir aku Angela itu top global 2. Top global 2. Banyak kok yang bikin tentang video tentang aku, Angela aku udah. Banyak yang bikin video tentang Jeremy, guys. Kalian dengar kan? Banyak yang bikin video tentang Angelanya Jeremy, guys. Kalian percaya enggak? Kalau banyak yang bikin video tentang yang jokiin Jeremy gitu, mungkin lebih masuk akal ya. Ya enggak sih? Iya kan? Emang kalian pernah denger Jeremy Archer, Angela top global, terkenal di internet gitu? Aku tuh dulu aku dikenalnya Broxis Gaming bro, bukannya Jeremy Archer. Parah kalian nih. Udah tinggal ngaku aja, kenapa sih susahnya tuh apa bilang lu gak jago kayak gitu loh. I'm pro. Rune max gamenya berapa? Gak ada maksimalnya. Aku ini harusnya masuk EVOS nih, atau kayak masuk apa EVOS? Waduh, kalian coba dengerin itu pernyataan sang Jeremy Archer ya. Sedih saya nggak pernah masuk e-sport bro. Nggak apa-apa, semua orang yang udah di atas itu dulunya diawalin dengan mimpi ya bro. Dari mimpi kita bisa capai impian kita bro, setuju atau setuju? BTW mau tanya, bikin char GG begini habis berapa juta? Enggak, MVP-an terus aja bro, kalian juga bisa GG kok. Farming terus aja. Ada bro. Mungkin udah di delete. Langsung lu trik anjay. Siap bro, siap. Parah sih. Bukan parah lah, memang mereka tuh. Oh anjing. Gimana nggak mengakui Angela lu di search juga nggak nemu? Ada kah aja? Aku masih ada loh video aku menang lawan RRQ. Menang lawan RRQ guys, kalian dengar itu, dengerin. Ada tapi aku belum diupload, Tapi belum diupload. Nah, itu alasannya tuh. Ngomong apaan sih, Jeremy? Aduh, mimpi hanya jadi mimpi. Astaga, ini gak rare material udah. Yang saya jualin cuma Key of Clock Tower aja, lainnya nggak saya jual. Time Twister saya simpen sih buat. Time Twister saya masih sumbang ke guild sih. Aduh, kepala pusing, pening bro. Tapi kan udah 2 tahun dah. Jadi yang dijual apa aja? Lihat dong duitnya bisa banyak. Ini duitnya sedikit saya. Tinggal 1.300.000. Jadi Jeremy itu biasa upload videonya di YouTube itu yang lagi menang di carry sama timnya gitu ya. Bukan yang dia lagi GG.
Misteri Bo, Mora 3 tanggung nggak sih Mora 4? Ya kalian kalau misal perfeksionis kayak gitu mau cari Mora 4 agak susah sih, nggak segampang kenapa? Itu Mora 3 sebenarnya udah cukup. Apa? Terus? Bahkan tapi masih bisa ada. Kok gitu? Oh, lupa di save dari itunya. Terus dimorain lagi. Tinggal di mana, Bang? Mau gua begal akunnya. Jangan, bro, jangan dibegal. Anjing. Wah, oke banget gua nih di dekat gua spawnnya. ET besok bukan 90 tapi 100, bro. ET 100 dong GB-nya. Di Indo bisa main server global nggak? Bisa main server global. Si aja, bro, kita ramein si, bro. At Jeremy Archer tuh, Beb, ada yang tanya tuh, Beb. Woi, kenapa? Ada yang tanya Joki Trusted di mana? Joki apa? Joki Mobile Legend ya, yang trusted di mana? Aku buka jasa Joki Trusted loh ini. Guys, kalau jokinya sama si Jeremy, dia joki nurunin bintang, bukan naikin bintang ya, guys ya. Jadi misal kalian bosen di pangkat mitik nih, kalian pengen di legend, nah itu jokinya sama Jeremy Archer. Itu baru benar kayak gitu. Kalian bosen nih di mitik. Aduh, saya pengen cobain main di legend kayak gitu. Jokinya sama Jeremy. Halo malam, bro. Alif Bastiawan, bro. Iya, joki turunin bintang. Kenapa emang? Oh, pakai rune boots. Emang ganti baju. Buset. Sebelah tapi ya. Joki anti mainstream turunin bintang itu bener banget buat Jeremy, dia tuh masternya nurunin bintang. Nggak main-main dia kalau nurunin bintang itu bener-bener jago. Lebih jago dari RRQ. Kalau aku bilang ya, kalau masalah nurunin bintang itu Jeremy nggak ada lawan. Udah the best, top global, top apa terserah pokoknya. Halo bro Irfan, malam bro. Kalau dapat kartu itu ada penalti level nggak? Penaltinya drop ya, penalti drop ada. Kalau card saya nggak tahu. Mentok 80% ignore defense, sabar bro. Snapping itu memang susah bro, tapi lebih susah lagi kalau morain sendiri. Penetration 3% atau dex 4. Penetration 3% deh. Kok jadi stalker? Iya, tadi ada yang request saya main stalker buat MVP-an. Mapnya kok sepi bener ya? Enggak, ini mapnya rame banget, bro. Serius, saingan di sini udah luar biasa, bener-bener luar biasa. Dari kemarin tuh banyak banget saingan, banyak banget yang dateng. Mungkin pengen challenge, terus mereka pindah channel lagi. Di sini banyak banget saingannya, serius.
Yoi brother, top. Nggak ditutupin enggak, soalnya gini, fungsinya nutupin channel itu sebenarnya nggak ada ya, karena kalian add saya itu kalian bisa ngelihat channel saya di mana, jadi nggak ada pointnya, nggak ada faedahnya nutupin channel, udah biarin aja. Kalau emang orang tersebut mau datang, mau MVP, mau lawan kita nggak masalah, nanti misal bosen sendiri pindah sendiri kayak gitu, biasanya sih kayak gitu. Tapi kalau ditutupin percuma. Halo Edgar Tomcat. Kreator pakai slash? Enggak, saya rekomendasi sih kreator pakai Elder Hammer aja, bro. Stream lag? Enggak ya kayaknya ya. OBS saya hijau kok, enggak merah. Harusnya enggak lag. Cara lihat Garm Spawn gimana? Dari ngapalin waktunya. Garm dari kemarin, kalau Garm itu MVP yang terbaik ya sampai sekarang ya. Kecuali besok itu kan Garm sudah bukan MVP eksklusif lagi tuh. Ada Fire Kaho sama Archangeling. Kalau Garm kalian udah tahu waktunya kapan, itu sebenarnya ngikutin jamnya tuh gampang, karena Garm pasti ada yang bunuh, itu sudah pasti. Maju juga cuma majunya, kalau maju hampir nggak mungkin, tapi mundur-mundur paling 5 menit, 2 menit, 3 menit kayak gitu. Nggak yang signifikan. Ini dari kemarin malam itu 19.17. Pokoknya belakangnya 17, sampai sekarang baru nambah 1 menit waktunya. Kalau Garm susah mundur waktunya, semua orang ngincer. Besok update bro. Whitesmith bisa hit Cobalt Archer tanpa rune, bisa. Twixer nggak ngambek, emang ngambek kenapa? Job 3 keluar besok bro, besok update. Skill Talkie Box itu buat remove buat ngelihat trap kan. Talkie Box itu ngelihat trap, terus yang buat remove trap namanya skillnya remove trap ya. Combo skill Stalker Dagger Hiding Ambush Backstab. Damage kerasa minimal gold medal sekitar 300-an itu sudah mulai kerasa. Call Spirit saya EDP bro, Call Spiritnya itu dikasih sama Elysium. Mana trap equals easy MVP, yes that's correct bro. Kreator senjata selain Elder ya paling Holy Dagger sama kayak saya. Udah di ginger butterfly kayaknya percuma, biar cepet aja sih sebenarnya.
Kalau combat time sudah merah masih bisa hunt Batory bintang, kayaknya enggak ya. Kalian jangan hunting ya, simen stamina ya buat besok update. Jadi seenggaknya kalian dapat early boost buat naikin job level, bisa dapat job level 5, level 6 kayak gitu, lumayan ya. Double XP besok kalian pakai ya. Beb. Oi. Masih sok sibuk. Bentar tadi miss call bentar. Hah? Tony miss call bentar. Halo, nape? Udah nabung barang apa aja untuk update besok? Enggak, saya enggak nabung apa-apa sih. Cuma nyari Zeni aja paling buat snapping-snapping barang yang bermora. Ada di gua lagi, di satu lagi, ada di memori gua yang satu lagi. Kenapa emang harus? Itu tuh sekarang banget, gak bisa besok gitu. Iya, Bau sama Dagger sama-sama sakit bro, tapi lebih sakit Dagger sedikit ya. Sniper Windwalk gua hit dia miss, karena sniper itu flee-nya mayoritas tinggi-tinggi ya sniper ya. Betul, kalau Tolki Box itu buat trap orang lain kelihatan sama kita. Besok apa tanggal 27? Besok bro. Besok siang, jam 12 siang sampai jam 6 sore. Kita bisa main Mobile Legend bro, besok. Cara hit kalau dia lagi windwalk, hit kalian harus tinggi. Beb. Wait. Jangan sibuk-sibuk kenapa? Wait a minute. Spoiler endgame, jangan kalian jangan jahat-jahat, jangan spoil endgame ya. Kalian gangguin si Jeremy aja tuh. Gangguin Mobile Legends-nya Jeremy yang katanya jago banget itu. Kalau WoE saya hit di atas 400 ya. 450-an hit saya. Episode 4 besok bro, besok siang. Besok siang episode 4. Betul, tunggangan besok 30 juta Zeni itu betul. Besok jam 12 siang nih. Tanggal 24 bulan 4 jam 12 siang sampai jam 6 sore. GMT plus 7 WIB ya. Halo, itu kan dia kan ada kayak kirim ke gue ke line kan, tapi gue lainnya ini saya matiin mic dulu ya, saya makan dulu. Saya matiin mic dulu, saya makan dulu, lapar, bentar ya. Jadi gue pas gue pencet unable kan,
Tapi gue sebenarnya gue udah record, tapi kemarin kan data gue kan yang memori satu lagi kan gue pindahin. Karena sekarang gue lagi edit video top gue. Nah itu, tapi itu bisa di zoom kok, itu kelihatan kok itu dia pakai Pro 7 Halbert, bla bla bla. Cuman sebenarnya bukan record night yang bermasalah, yang campaign-nya yang ngerti. Tapi kurang lebih ini emang serem sih. Apanya? Oh udah lihat. Oh. Kalau lagi gue banyak video yang belum, yang gue udah record tapi gue belum edit. Gue lupa. Tapi gede sih, gede. Kayaknya. Coba aja dulu lawan, tapi juga gue mau upload videonya bentar lagi udah ada job 4, so kayak enggak masa suka kayak baru gue upload gitu kan, palingnya nanti gue mau pulang recordnya, tapi gue ada recordannya, gue udah ada recordannya sekarang, cuman di memory track lagi ya. Itu tuh lo bisa di zoom itu gue gak buka lagi videonya soalnya, dan gak ke-save apa gue kayak apa di handphone ini ya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. From London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Oi. Keburu nggak ya edit sih lo? Sok sibuk ngapain sih kamu sih? Sibuk sok sibuk apa kita tuh? Ketua guildku advent booknya 1004, mantep bro. Di atas 1000 tuh udah GG banget ya. Twixer ada berapa jokinya? Nggak ada joki Twixer. Twixer tidak berjoki. Tidak seperti Jeremy ya guys ya. Jeremy tuh berjoki ya Mobile Legendsnya. Twixer enggak. Kampretot. Ntar lihat status ini, status saya 600 attack udah lumayan banget bro, udah gede itu bro.
Sini Om Mobile Legend gua GB jadi Warrior 3. Nah, itu GB-in si Jeremy aja, guys. Turunin pangkatnya si Jeremy. Buset, ini mayanya di mana? Oh. Beb. Oi. Kamu dari tadi sok sibuk ngapain sih? Edit lah. Udah sampai mana editnya? Udah sampai mana? Udah 22 menit. Maksudnya udah durasinya? Hah? Udah day 3. 22 menit, enggak kepanjangan itu. Nah ya makanya aku edit sampai sebisa mungkin, sampai semana kalau bisa aku editnya nih sampai hari terakhir nih. Nah lihat berapa menit ya, kalau memang nggak bisa satu ini ya bikin dibagi dua. Holy and Sandstorm, what's better, Holy Digger? Aginya buat Flea saya. Dex, ini status MVP, guys. Ini saya status MVP, bukan status PVP atau WoE. Skill Deathmark efeknya kalau kalian pakai bow ngasih tanda ke target musuh dan itu naikin damage kalian. Copy skill EDP di Cookie Toy Factory lantai 1. Episode 4 EDP level 4 bisa di bisa kita colong. Kalau sekarang kan EDP level 3 nih. Nanti EDP bisa level 4 ya. Ini di kalau nggak salah di Highland Parasit ya bisa nyolongnya ya. Kalau nggak salah lo ya. Kalau status WoE saya STR saya 0 biasanya. Status WoE saya STR-nya 0 kayaknya. Masuknya full agi deck sisa fit. Gua mau tukar armor. Armor apa tuh, bro? Ninja suit atau Bohemian Code plus 10? Bohemian Code plus 10 buat stalker bow ya. Kalau stalker kalian dagger, ambil ninja, bukan ninja, thief cloth saja. Enggak, saya status WoE itu biar nggak mati-mati. Fit saya gede itu kalau pas WoE. Darah saya di dalam WoE bisa 200.000. Nggak mati-mati kalau kena meteor. Storm Hunter orang Thailand. Job belum 70, besok nggak bisa berubah. Syaratnya harus job 70 buat berubah. Sniper ganti misteri ya. Ya, dagger boros pakai stone.
Makanya saya mau cari Elder Hammer, saya MVP-nya mau pakai Creator, Stalker mau saya fokusin buat PvP WoE aja. Nggak pakai Eggbag. Eggbag lucu ya. Beb. Oi. Udah sih, jangan sok sibuk sih. Ngapain sih sibuk-sibuk? Ngapain sibuk-sibuk? Siap. Emang dikira ini video langsung jadi itu sendiri tanpa diedit gitu. Mystery Bow, Stalker Bow pakainya Mystery Bow, itu sudah the best ya. Sekarang Mystery yang ignore defend 20 banyak yang jual ya, nggak snapping. Nanti kalau udah episode 4 banyak Stalker pakai bow, itu jadi snapping, jadi langka. Sekarang Mystery Bow yang ignore defend 20% itu nggak snapping. Nantinya ini bakal jadi snapping. Bang, tingkat keyakinan besok sparring berapa persen? Gua lihat Mythic WoE GG juga. Mythic GG sih, cuma Sultan lebih GG guys. Jadi kita nggak takut. Enggak, Stalker Bow main mana trap? Main mana trap? YouTube YouTuber kondang kok nggak punya editor? Tuh, Beb, ditanya tuh. Lu kenapa punya joki Mobile Legend tapi nggak punya editor buat edit video? Mahal bro, gaji editor tuh mahal, gila. Tapi lu mampu buat joki Mobile Legend, kenapa ini nggak mampu? Aku tukang joki Mobile Legend, bukan ngejoki ya. Aku tukang jokinya. Hah? Ya. Aku yang tukang joki loh. Aku nggak percaya sih. Enak aja. Joki turun bintang, aku percaya. Tapi kalau lu joki naikin bintang, hah? Temprul. Lo serius? Roll. Besok Sultan WoE di ID58. Jadi dong besok serang Mythic, soalnya Mythic tuh ngata-ngatain ketua saya, Jadi ini besok kita ratain si Jeremy ya. Udah official ini. Jadi drama beneran ini besok. Ya enggak, Beb? Ya, tambah drama, biar tambah drama lagi Ani yang pakai ratu tewas ya. Enggak. Ntar aku live streaming juga sama Ani, lagi WoE, Ani lagi pakai ratu tewas. Ya. Ntar aku suruh dia dan nekat. Kalian. Ani kok dijadiin tameng? Aduh. Loh, bisa purple lime yang dapat. GBXP Oak Lady sama kreator lebih mantep. Iya, lebih mantep kalau kreatornya bisa satu hit. Udah bisa storein, aktifin Mino ya besok ya. Terus cuy, kenapa sih? Besok tuh tanggal berapa ya? Besok 24. Lu nonton besok atau lusa? Besok tanggal 24 ya. Besok aku nonton. Besok. Terus? Ada mana? Temenin gua ke Mangga Dodong. Kalau beli baju kue. Yeay, berarti gua bisa sekalian.
Nebeng cuy. Si Hafiz yang beli tiketnya, si Hafiz yang beli tiketnya bukan gua. Gimana gua tahu? Tanya Hafiz tuh. Kan nontonnya di Ion. Oh, astaga, di entrance. Ya pas kita lagi nonton itu ya lu nonton gue. Nggak bisa itu orang mau nyampang, nggak bisa. Ya udah deh, gue lanjut lagi ya. CG Ferry Tamal penuh, udah booking dong tanggal 25 dong. Jeremy suruh solo MVP, buset. Udah mana sering kuat. Bro. Udah sering bro. MVP apa? Defiling. Oh ya, percaya. Kalau Defiling percaya. Enggak. Kalau di Ragnarok aku akuin aku cupu, aku noob di Ragnarok. Tapi kalau di Mobile Legends lebih noob lagi. Di Joki ngakunya top global. Aku pakai Esmeralda tuh 16-an loh, belasan 18, 19. 18 19. Lawannya bot ya? Udah tinggal ngaku aja kalau lu di Joki. Nggak ada salahnya, nggak ada susahnya gitu loh. Tinggal ngomong bilang terus terang aja apa adanya gitu. Nggak usah tutup-tutupan. Lu masih edit, Beb? Bakal sampai malam nih, bakal sampai subuh kayaknya loh. By the way, kamu udah pernah nyoba itu belum sih, Beb? Makan daging buaya itu? Enggak makan daging buaya gua. Besok ya, update episode 4 betul. Apa tuh Joki itu Bang Jeremy takut ketahuan makanya nanti malam enggak mau main. Nah iya, kalau sekarang kita kan mau main Mobile Legend bareng-bareng nih nanti malam. Si Jeremy tuh enggak mau main takut ketahuan kalau emang selama ini dia tuh joki gitu ya. Kalau satu game doang mau aku, kalau cuma satu kali game, karena aku lagi edit ya. Aku nih benar-benar jujur loh, pak lagi edit bro. Nah kalian pastinya udah bisa nebak kan, kalau Jeremy misal satu game kalah, alasannya nih ya, aku sebutin ya alasannya ya, nge-lag, koneksi nggak stabil, nggak konsen lagi edit, terus timnya kurang bagus. Nggak ada teamwork. Terus apa lagi? Kalian pasti bisa nyebutin 1001 alasan kalau nanti Jeremy kalah ya. Enggak, ayo coba, ayo. Terutama kalau misal Esmeralda-nya di ban, kalian nanti dia pasti alasan, "Aduh, Esmeralda-nya di ban, saya cuma bisa main Esmeralda kayak gitu." Besok kalau udah jadi CDC 100 Castle Mythic disoloin. Iya dong. Soloin dong, ya enggak, Bro? Ayo coba 5 lawan 1, ayo sini, siapa yang berani? Sini deh. Iya, nanti alasannya Ani yang mainin. Inilah, itulah. Jadi 1001 alasan memang lidah tak bertulang kamu, Beb. Ayo, nih aku udah login nih, ayo. Udah login lah, aku lagi MVP-an, gimana?
Buktinya kita main selama 1 minggu lebih, rank gua di epic terus, lu di agent legend terus. Katanya lu jago. MVP-nya tar dulu, udah buy one dulu, satu lawan 5 dulu sini, ayo. Berani enggak? Datangin juga. Kuy, sini. ID Bang Jeremy, sini. Follow saya, sini. Nah, Tono. 4384. Tom. Kalau dilihat akun, enggak lah, gila lo. Akun gue mahal, cuy. Skinnya udah banyak, bro. Apa, diam kau. Jangan banyak ketawa. Sini. Ini nih, orang udah noob, tapi sok jago, gak mau mengakui. Udah. Ayolah, Beb. Apa ini, gua MVP sambil main Mobile Legend, mana bisa? Ya MVP-nya ntar dulu tuh, auto follow. Ya ntar jam 8 gua off stream. Kita Mobile Legend. Sejam habis itu tidur. Jangan di offin dong, justru biar kelihatan sama orang-orang kalau aku. Gua ini pakai PC, gua pakai PC, susah. Enggak bisa dong. Nanti di PM yang jawab joki, betul bro, betul betul betul. Itu tepat banget on point itu. Enggak. Ini pasti alasan nih nanti kalau saya udah itu dibilang apa? Itu joki enggak. Aduh nge-lag ya. Kurang brah. Aduh, gua ya, off deh. Off deh. Jangan off lah. Ya. Ya malah off dianya, bro. Enggak enak lah, enggak nyaman ini pada nontonnya.